Setiap saat tersebut pasti Allah SWT limpahkan kepada kita ini berbagai-bagai nikmat, berbagai-bagai anugerah yang tak mampu kita nak bilang, tak mampu kita nak hitung. Maka di antara rahmat, di antara nikmat yang paling besar yang Allah SWT kurniakan kepada kita, terutama dengan berkat Maulidur Rasul, dengan berkat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah SWT limpahkan kepada kita semua menerusi berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah limpahkan kepada kita rahmat dan juga hidayah, yang mana ulama menceritakan kepada kita rahmat dan hidayah ini merupakan aghla syai' inda Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang paling mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tuan-tuan, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tahu Allah Subhanahu wa taala boleh bagi makan kepada siapa pun di kalangan hamba dia. Allah SWT boleh bagi macam-macam kekayaan kepada sesiapa pun di kalangan hamba dia, sama ada yang beriman dan tidak beriman kepada Allah SWT, sama ada yang durhaka ataupun yang taat kepada Allah SWT. Tetapi tuan-tuan bukan oleh Allah SWT, betapa mahalnya hidayah ini Allah SWT tidak akan bagi melainkan kepada orang yang dicintai ini, Masya Allah. Jadi kan itulah Masya Allah topik yang akan kita bincangkan, akan kita kupas pada malam ini tentang persoalan hidayah dan rahmat, yang mana sebagai permulaan mukadimah perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah kami berdua, insyaAllah saya bersama dengan Abang Zul, sama-sama bersembang santai dengan kami berdua, insyaAllah sambil-sambil tuan-tuan dan perempuan kita dengar berkongsi, insyaAllah mudah-mudahan berkat perkongsian kita tentang topik yang akan kita bawa pada malam ini, iaitu rahmat dan hidayah milik siapa, siapa yang bagi rahmat kepada kita, siapa yang bagi hidayah kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan berkat perkongsian kita pada malam ini, insyaAllah menambahkan lagi semangat kepada kita semua, yang mana kita sedia maklum kita yang lahir di akhir zaman ini, walaupun kita kadang-kadang iman kita kuat, tetapi seringkali dengan kadang-kadang ujian yang melanda kita semua menyebabkan kadang-kadang hati kita jadi ragu-ragu, hati kita jadi tak kuat nak mengharungi cabaran di akhir zaman ini. Kan itu insyaAllah mudah-mudahan dengan berkat apa yang kita kongsikan pada malam ini, insyaAllah mudah-mudahan menambahkan lagi kekuatan untuk kita terus istiqamah di atas jalan hidayah ini sampai hari kiamat. Jadi hadirin dan bukan oleh Allah SWT sekalian,
Sebagai mukadimah, maka saya nak ceritakan kepada tuan-tuan, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, dan Allah lah yang menciptakan zulumat dan nur, iaitu kegelapan dan cahaya. Ada ulama menterjemahkan perkataan zulumat ini kegelapan yang kita nampak pada hari ini, masya-Allah. Kegelapan malam ini, masya-Allah. Dan Allah juga yang menciptakan cahaya di siang hari. Tetapi ada ulama menafsirkan makna majazi daripada makna zulumat wan nur, iaitu cahaya hidayah dan juga gelapnya kesesatan. Sebagaimana hari ini tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, kita selaku orang beriman, kita hafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah, Allah telah beritahu huwal hadi huwal mudil. Ya, Allah lah yang bagi hidayah kepada manusia dan Allah yang bagi kesesatan pada manusia. Dan Allah juga sebut dalam Al-Quran, may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah taala, tak ada siapa dalam dunia yang mampu menyesatkan dia setelah mendapat hidayah. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah dalam kehidupan dunia, tidak ada wali yang mursyid yang mampu membimbing dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan kebenaran. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak awal Allah menciptakan dunia ni tuan-tuan, kita sedia maklum sebelum Allah lahirkan kita ke dunia, Allah Subhanahu wa taala pernah cerita dalam Al-Quran, Allah menghimpunkan kita di alam roh sana. Maka di alam barzakh sana tuan-tuan, di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala telah sapu bahu bahagian belah kanan, bahagian belakang di sebelah kanan bahu Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah keluarkan semua zuriat keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, masya-Allah. Maka ketika mana Allah bentangkan kita semua, di saat itu soalan yang pertama Allah tanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu, pemelihara kamu, pencipta kamu, yang menguruskan segala-gala, yang bagi hidayah kepada kamu, yang bagi kesesatan kepada kamu. Maka di saat itu seluruh manusia yang taat dan yang ingkar semuanya menjawab, bala syahidana, bahkan kami yang bersaksi, wahai Allah, engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang akan kami sembah bila kami datang ke alam dunia nanti. Dan kami berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, hidup mati kami semuanya untuk Allah taala Tuhan rabbul alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada manusia, masya-Allah, selepas daripada hari ini aku akan utuskan kamu datang ke alam dunia. Kata ulama dalam kitab, sebenarnya Allah taala yang Maha mengetahui, tanpa mengutuskan kita ke dunia pun Allah dah tahu siapa di kalangan manusia ni, siapa di kalangan kita yang bakal menjadi ahli syurga, siapa yang bakal menjadi ahli neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak suka buat satu perkara yang akan menimbulkan pertanyaan di kalangan para malaikat. Nanti bila mana Allah masukkan ahli syurga ke dalam syurga, ada orang duduk syurga tinggi, ada orang duduk syurga bawah, Abang Zul. Ada orang masuk neraka, duduk neraka paling bawah, ada duduk neraka paling atas. Nanti malaikat confused tertanya-tanya, ya Allah, apa hikmahnya engkau letakkan mereka di dalam syurga yang tinggi sedangkan kami tak pernah tengok amalan mereka, masya-Allah. Kami tak tahu amalan dia sampai dia duduk syurga yang paling tinggi, dan kami tak tahu pula yang jahat ni masuk neraka ni sejauh mana kejahatan mereka. Jadi kali itu Allah jadikan alam dunia ni sebagai pentas untuk Allah Taala menguji siapa ahli syurga, siapa di kalangan kita ahli neraka, waliyazubillah. Masya-Allah, dunia ni pentas untuk zahirkan sifat ahli syurga dengan sifat ahli neraka. Dan Allah sendiri beritahu, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tak sama sifat ahli syurga dengan sifat ahli neraka. Dan Allah beritahu, ashabul jannati humul faizun, ahli syurga lah golongan yang berjaya. Tetapi walaupun Allah nak hantar kita ke alam dunia, Allah tahu dunia ni tempat kelalaian. Walaupun kita datang ke dunia ni tak lama pun, 60-70 tahun ni satu tempoh yang sangat singkat sebenarnya. Tetapi walaupun begitu, tanpa hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam tempoh 60 tahun ni pun ramai manusia yang gagal, tuan-tuan. Sebab itu Allah berjanji, sebelum aku hantar kamu ke alam dunia, aku akan utuskan kepada kamu dua perkara. Allah taala selaku Tuhan, dia telah bagi kepada kita segala keperluan untuk kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat hidayah, Allah hantar nabi-nabi, dan nabi yang paling agung, yang paling mulia, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang memang
sangat-sangat harisun alaikum, Nabi yang sangat-sangat menginginkan, mendambakan, yang sangat tamak supaya kalau boleh semua umat dia mendapat hidayah dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi ni semua Allah Taala bekalkan dengan sifat rahmat dalam hati mereka. Kalau boleh semua umat kami ni tak ada seorang pun selamat, dan apa, tak ada seorang pun akan masuk ke neraka, semuanya selamat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan nabi-nabi. Tetapi walau bagaimanapun Allah Taala ikat hidayah ni bergantung kepada orang yang nak menerima hidayah, bukan kepada orang yang mendakwahkan hidayah, bukan kepada orang yang nak menyampaikan hidayah. Selaku Tuhan Allah Taala dah beritahu awal lagi, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami yang menciptakan dua mata bagi kamu, sepasang mata bagi kamu, walisan wa syafatain, Allah yang menciptakan, Allah yang bagi kepada kita satu lidah dan dua bibir, wahadainahun najdain, sebelum kita datang ke alam dunia Allah telah tentukan satu jalan hidayah, satu jalan kesesatan, satu jalan dolalah, masya-Allah. Satu jalan menuju ke syurga Allah, satu jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dan tiap-tiap daripada satu jalan tadi ada da'inya, masya-Allah. Nak dakwah manusia masuk ke neraka pun ada Allah telah sediakan da'inya, pendakwahnya. Dan nak bawa masuk ke syurga pun Allah sediakan da'inya, masya-Allah. Dan kesemua da'i-da'i ni, sama ada da'i ke syurga ataupun da'i ke neraka, da'i ke syurga Allah sediakan 124 ribu nabi-nabi, semuanya mendakwah manusia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan azazil laknatullah alaih, dia pun bersama dengan tentera dia berazam nak bawa seluruh manusia ni sampai kiamat masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala beritahu, aku tidak kejam, aku akan utuskan nabi-nabi kepada kamu untuk cerita kepada kamu apa tujuan kamu datang ke alam dunia ni. Dan di samping itu aku akan hantar kitab-kitabullah, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, untuk ceritakan kepada kamu, untuk guide kamu, untuk bimbing kamu ke jalan hidayah, untuk kamu dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi cerita kepada kita, seandainya nanti kita, bila kita datang ke alam dunia, Allah Taala tak hantar nabi dan kitab kepada kita, tetapi walaupun begitu manusia ni wajib beriman pada Allah Taala, wajib taat pada perintah Allah, wajib berusaha untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Walaupun tak ada nabi, walaupun tak ada kitab, tetapi Allah Taala telah bekalkan kepada manusia satu benda yang paling berharga, iaitu akal. Dengan akal ini manusia boleh fikir macam-macam tentang dunia ni, tuan-tuan. Allah sendiri sebut dalam Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka tahu nilai perkara zahir dalam dunia, nilai benda-benda semua tahu, nilai getah, nilai sawit, nilai jam, nilai seluar, tahu seluar ni mahal ni, masya-Allah. Levi's Big E ni mahal ni harga dia, masya-Allah. Betul. Ini kasut Timberland ni mahal harga dia. Tengok kasut lain dapat tahu. Tetapi wahum ma'anil akhirati ghafilun, tetapi nilai akhirat tak tahu. Nilai amalan tak tahu, nilai iman tak tahu, nilai hidayah tak tahu. Sebab itu Allah Taala kesian dekat kita, dengan akal ini saja tak mampu nak fikir kubur. Dengan akal yang kita ada ni tak mampu nak fikir tentang mahsyar. Dengan akal yang kita ada ni tak mampu nak fikir tentang syurga dan neraka. Kerana itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah hantar nabi-nabi dan para rasul, masya-Allah. Jadi kerana itu tuan-tuan, malam ini saya nak kupas terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan hidayah, tuan-tuan, dan apakah yang dimaksudkan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedia maklum keperluan manusia dalam dunia terlalu banyak. Nak makan, nak minum, nak kahwin, nak kenderaan. Dah ada kenderaan, nak tambah lagi, bagi yang lebih sedap lagi, tuan-tuan. Handphone dah pakai yang bagus dah, kan? Smartphone dah pakai dah, tapi kalau boleh nak pakai yang lebih bagus lagi. Sebab Allah tahu manusia ni, masya-Allah, kerana kita ni nafsu ahli syurga tak pernah cukup. Kita ni, tuan-tuan. Tetapi Allah Taala tahu dalam banyak-banyak keperluan manusia di dunia ni, dua perkara keperluan asas bagi setiap manusia, rahmat dan hidayah, masya-Allah. Ha, nak dapatkan makan minum kita kena cari, tapi tak terlalu banyak sangat, tuan-tuan. Benda yang paling perlu, benda tu yang paling Allah paling banyak Allah sediakan. Hari ini manusia perlukan nafas paling banyak, Allah sediakan keperluan nafas banyak. Manusia kurang sikit daripada nafas, makan minum. Makan tu kalau makan 3 kali sehari je, bang. Jadi kali itu makanan kita ni Allah Taala sediakan ikut keperluan kita, bukan 24 jam makan, 3 kali sehari. Minum pula lebih kurang lagi keperluan daripada makan. Benda lain, harta benda lagi kurang daripada keperluan makan dan minum. Tetapi benda yang paling besar dalam hidup manusia adalah hidayah.
Jadi untuk dapatkan hidayah ni Allah telah sediakan wasail, sumber-sumber untuk dapatkan hidayah. Jadi yang pertama sekali kita nak kupas malam ni, apakah makna hidayah? Masya Allah, tuan-tuan ulama kita menceritakan makna hidayah itu adalah nurun. Hidayah itu satu cahaya. Alqahu Allah Subhanahu wa taala fi qulubi ibadihi almu'minin, yang Allah taala campakkan dalam hati orang beriman. Bihi yumayyizu bainal haqqi wal batil, dengan nur tadi didapat membezakan antara perkara hak dengan perkara yang batil. Masya Allah, hari ini banyak tuan-tuan manusia hidup di dunia, dia ada pemikiran sendiri tetapi tanpa hidayah daripada Allah taala dia gagal dalam kehidupan. Masya Allah. Dan yang kedua, rahmat. Rahmat ni mudah saja, makna rahmat itu kasih sayang tuan-tuan. Kasih sayang hari ini tuan-tuan yang kita nak faham, kasih sayang yang lebih luas, yang mana tuan-tuan ini bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menceritakan hidayah dan rahmat ni merupakan keperluan manusia yang paling besar. Imam Baydawi dalam kitab Tafsir Baydawi menceritakan kepada kita makna hidayah adalah bimbingan Allah kepada hamba-Nya secara lemah lembut. Sebab ada orang kata, orang ada orang dapat hidayah secara paksaan. Dulu degil, keras, orang ajak kepada kebaikan tak mau. Tapi bila Allah bagi aksiden sekali, terus patah habis semua tubuh, semua badan, duduk di atas tempat tidur hari-hari menangis. Tuan-tuan, itu hidayah secara paksa. Tetapi tuan-tuan, yang kita nak cerita pada malam ini, hidayah secara sukarela. Apa yang dimaksudkan dengan hidayah? Berapa jenis hidayah yang Allah telah nak bagi kepada manusia? Apa itu rahmat? Berapa jenis rahmat ada dalam dunia? Dan insya-Allah taala kesimpulan ni, macam mana pula cara nak dapatkan hidayah dalam dunia, macam mana cara nak dapatkan rahmat, dan yang terakhir sekali kita nak kupas macam mana nak kekalkan hidayah dan rahmat supaya kita mati mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya meneruskan saya punya kupasan saya tentang dua topik kita, rahmat dan hidayah ni tuan-tuan, insya-Allah saya bagi peluang kepada Abang Zul insya-Allah untuk ceritakan sedikit sebanyak macam mana pengalaman Abang Zul sebelum dapat hidayah, setelah dapat hidayah, dan apa yang Abang Zul buat untuk mengekalkan hidayah yang Allah telah bagi kepada Abang Zul insya-Allah. Silakan Abang, insya-Allah. Ialah insan yang memuliakan saya, boleh tercetus berubah dari pakaian yang memang banyak terlihat di merata-rata pelosok dunia, pakaian yang mana bukan pakaian yang digemari oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi bila satu hari saya duduk di dalam majlis ilmu, ini di Masjid Negara, atas panggilan ataupun perkongsian daripada sahabat saya yang berbahagia Tuan Haji Samsul Rawa mengajak saya ke Masjid Negara, dan malam itu saya berada di dalam majlis ilmu Tuan Guru Maulana Wahdami. Dan sejak saya dengar satu cerita mengenai satu perkongsian mengenai syurga pada malam itu, saya rasa ya Allah, Tuhan besar dengan Allah, nikmat dia, Allah dengar dia pun nampak macam-macam orang nak cerita kat saya. Saya sejak hari itu saya ada ya Allah, bila lah saya nak masuk syurga ni, tak sabar lah saya. Tapi bila saya fikir balik, layakkah saya untuk masuk syurga, layakkah saya? Sedangkan masa tu saya baru nak belajar-belajar Allah, baru belajar-belajar, yang mana sebelum tu saya dapat satu teguran daripada anak-anak saya, teguran dengan air mata. Bukan percakapan anak saya berusia 6-7 tahun, dia tak tegur saya dengan, dia tegur dengan rasa bersalahnya saya dengan anak, tanggungjawab saya dengan anak dengan saya ini. Saya rasa mereka anak-anak ini membesar agamanya dengan didikan yang sempurna. Alhamdulillah, sejak saya berkenalan dengan Afadi Maulana Wan Helmi dan juga sahabat-sahabat saya ada di sini, sejak itulah saya buka baju saya, dan inilah baju yang saya sangat-sangat cintai sekarang. Boleh katakan siang dan malam inilah baju itu.
mana saya boleh ubah? Ya betul lah. Hidayah itu milik Allah SWT. Dia saja yang berhak beri dan nak mengambil. Tapi bagi pendapat saya pula, tanpa berusaha untuk mendapatkan hidayah itu pun tak akan dapat. Saya sebelum ini berusaha banyak perkara saya berusaha. Kebanyakan saya berusaha untuk memenuhi keperluan dunia. Yang mana rata-rata manusia memang hari ini berusaha amat-amat bersemangat kuat sangat untuk mensempurnakan dunia. Macam saya seorang artis sebelum ini, seorang pelakon, hari ini pun artis juga. Cuma saya cuti lama sikit, memperbaiki diri, belajar Islam ini. Dulu saya bekerja keras untuk sempurnakan dunia. Betul tak? Allah tu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Sedikit pun Allah tak pernah kecil hati dengan saya sebelum ini. Saya tak pergi solat subuh, saya masih lagi ada kereta. Saya tak pergi solat zuhur, saya masih lagi ada rumah. Saya tak pergi solat asar, saya masih lagi boleh makan. Saya tak pergi solat maghrib, masih lagi saya boleh berjalan, boleh bernafas. Tak pergi solat isyak, masih lagi saya boleh menikmati nikmat-nikmat yang ada di bumi Allah. Begitu kasihnya Allah SWT kepada hamba-Nya. Saya bukan hamba-Nya yang menegakkan tiang agama, tidak fikir risau langsung tentang agama Allah SWT. Yang mana hari ini pun saya tahu apa yang saya lakukan sebelum ini sia-sia belaka. Allah berkuasa ke atas segala-galanya, makhluk tak ada kuasa. Sebelum ini saya hanya berkuasa mengharap kepada makhluk, berkerja bersungguh-sungguh mengharap kepada makhluk. Tetapi kerja takut sanggup tinggal solat, makhluk ini lebih penting lagi. Kalau tak pergi solat nanti, tak pergi kerja nanti, tak makan. Tak pergi solat apa, tetap makan juga. Tapi kejayaan yang saya dapat sebelum ini hanya saya tinggal begitu saja, hasil-hasil saja. Tidak ada kejayaan di kampung yang saya rasa selama ini. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, walaupun sikit saya dapat hari ini, saya dapat mengubah diri saya. Saya dapat mengislahkan diri saya dan dari hari ke hari, dari masa ke masa. Alhamdulillah. Dan nikmat-nikmat daripada Allah SWT yang benar memang terang-terang saya dapat hari ini. Banyak perkara-perkara yang saya dapat jelas. Salah satunya perubahan dalam keluarga saya sendiri. Dalam perubahan dalam keluarga saya sendiri, jadi isteri saya sendiri, alias saya sendiri, bidadari saya sendiri dah faham betul-betul tentang agama Allah SWT. Menutup aurat dengan sempurna, fikir risau tentang agama Allah. Hari ini teguh menegur sesama suami isteri. Dulu selalu perkataan yang selalu keluar, iaitu saya tak faham awak, awak tak faham saya. Ini perkataan yang biasa keluar dalam pasangan suami isteri. Benda kecil pun kadang-kadang boleh jadi besar. You tak faham I tak faham you. Ya, benda kecil je melalui dari macam besar, sampai kadang-kadang boleh bawa ugut, jom kita ke mahkamah pasal kecil je mana. Tapi hari ini perkataan I tak faham you tu dah buat tak I faham. Masya Allah. Saya faham. Saya faham. Ini Allah SWT berikan nikmat ini. Betul lah. Saya jaga agama Allah. Allah jaga saya. Walaupun dulu hidup dalam dunia ini, nikmat yang sebenarnya hanya satu titik air yang kita melekat ke jarum, letak di tengah lautan. Dari itulah nikmat yang melekat dekat jarum tu. Tapi kita rasa, saya rasa cukup besar lah nikmat masa tu. Padahal kecil je. Padahal nikmat yang sebesar besarnya di seluruh kepala lautan di bumi Allah ini, ini nikmat yang akan ada di kampung air lah selama ini. Tapi saya tak pernah fikir langsung sebelum ini. Saya pun fikir yang sedikit di hujung jarum ini saja. Bekerja keras betul. Rasa seronok sangat. Tapi itulah dia maulah. Seronok saja. Ketenangan, kedamaian dalam hati. Hero di dunia, zero di hati. Hari ini nak jadi hero untuk agama, hero di hati, hero untuk Allah, hero untuk Nabi Muhammad SAW. Cuba belajar jadi hero.
tak dapat jadi hero yang macam papaya pun jadi macam semut pun jadi. InsyaAllah. Ya, tolong-tolong mengutip sisa-sisa untuk bersama-sama. Kumpul-kumpul jadi kita semua hitam. Bila boleh bersatu, kita bergerak pun boleh diangkat bersama. InsyaAllah, Alhamdulillah. Saya sekarang ni tengah keluar 40 hari. Belum habis lagi. Belum habis lagi, tinggal lagi saya. Sehari, dua hari. Baru nak habis. Alhamdulillah, 40 hari perjalanan saya dalam fikir risau, dalam memperbaiki diri, dalam mengislahkan diri, banyak semua nikmat-nikmat. Yang mana 40 tahun saya hidup sebelum ini, saya tak pernah rasa nikmat yang 40 hari saya lakukan ini. Allahu Akbar. Nikmat pertama yang saya alami, yang ini saya dapat berjemaah di awal waktu di mana azan dilakukan setiap hari. Dan sebelum ini saya tak fikir pula waktu awal pagi hingga ke lewat pagi adalah waktu yang 2/3 amalan kita. Ha, ini bila saya buat orang cukup besar ni, sonoh sangat. Badan jadi segar, kan? Rasa ya Allah, macam-macam. Macam-macam ketenangan saya dapat. Alhamdulillah, satu-satu orang tujuan kepada saya, Allah. Dan biasa satu-satu. Dengan jaga solat, dengan jaga kasih sayang kita kerana Allah SWT, macam-macam saya dapat. Satu perkara saya nak tanya orang, semua cakap tadi, membawa rahmat. Membawa rahmat ini adalah satu benda yang kita inginkan. Satu perkara yang saya belajar ketika saya berada di dalam islah diri selama 40 hari, ziarah menziarahi. Apabila saya ziarah menziarahi dari satu rumah ke satu rumah, yang ini berjumpa mereka yang ada kalimah La ilaha illallah, mana saya pergi menziarah bersama dengan sahabat-sahabat saya, yang ini membawa rahmat ke rumah. Betul. Tapi hari ini saya tengok ziarah menziarahi, yang ini amalan kasih sayang, amalan memuliakan manusia, dah tak ada. Ini yang jadi saya, mungkinkah rahmat ini kita tak faham, kita tak sedar. Macam saya lihat sini, kalau kita nak balik kampung, kita jumpa orang tua kita, jumpa ibu bapa kita, kita ziarah mereka kerana kita nak memuliakan mereka, kita nak memberi rahmat kepada mereka, jadi kita ziarah. Jadi hari ini malam saya kena cakap pendek sebab tuan guru saya boleh cakap banyak-banyak. Cuma saya nak tanya, soalan pertama saya nak tanya orang, mengapa amalan, yang mana amalan ini amalan yang saya faham, yang saya dapat belajar daripada guru saya yang lain, amalan ini di mana di akhirat nanti pun tidak tamat, amalan ini juga akan berada di akhirat nanti. Itulah persyaratan ziarah-ziarah. Dan adakah amalan ini menjadi satu, bukan lagi jadi satu fenomena. Mereka kata macam zaman sekarang ni ada TV 24 jam. Kalau raya daripada pagi sampai ke malam duduk rumah, tak nak ziarah pun, tengok TV je 24 jam. Jadi saya nak maulah berpaksa sikit. Dan satu lagi, rahmat yang kita dapat daripada Allah tadi hanya satu, yang mana setitis air daripada hujung jarum. Mana rahmat sebesar-besar rahmat yang daripada Allah SWT ini, yang ini 100 rahmat ataupun seluas-luas lautan. Jadi kenapa? Kenapa kita tidak mengejar itu dan kenapa kita tidak faham? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bazrul di atas soalan ya. Itu yang pertama tuan-tuan yang dikenali oleh Allah SWT, sebagaimana kita sebut tadi, rahmat ini nikmat yang paling besar yang Allah telah bagi kepada manusia di dunia. Yang mana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya di sisi Allah Taala itu ada terdapat 100 rahmat. Yang mana seluruh rahmat ini Allah nak bagi pada hamba-Nya yang bernama manusia saja. Seluruh rahmat ini Allah nak bagi dekat kita semua. Allah Taala memang tak ada niat nak bagi kepada yang lain. Semua rahmat ini nak bagi kepada manusia. Tetapi kerana dunia ini terlalu kecil tuan-tuan, satu rahmat dah cukup untuk dunia ini. Dan Allah simpan 99 rahmat untuk kita nanti di alam akhirat. Dengan rahmat yang secebis ini, dengan satu juzuk daripada rahmat, daripada 100 rahmat Allah tarik satu saja ni, Nabi kita SAW, kamu berkasih-kasihan antara satu sama lain di dunia ini.
Dan kerana rahmat inilah, binatang-binatang yang buas pun sayang pada anak dia. Binatang buas dalam hutan pun bagi susu, bagi makan dekat anak, sayang. Walaupun singa, walaupun rimau, satu makhluk yang sangat-sangat jahat, kejam, tetapi dia pun ada sifat rahmat. Maka tuan terangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti untuk kita di alam akhirat orang beriman, masya-Allah, ulama kita menafsirkan perkataan Ar-Rahmanur Rahim. Allah Taala itu bersifat Rahman dan bersifat Rahim, pengasih dan penyayang. Ulama mufassirin menafsirkan Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Rahmat itu bererti di dunia ni Allah Taala pengasih, di akhirat nanti Allah Taala penyayang. Ulama kupas pula, masya-Allah, satu rahmat ini walaupun satu, tapi dia merangkumi, dia luas. Apa tu? Satu rahmat yang Allah bagi dekat dunia ni, dengan berkat satu rahmat tadi juga orang kafir dapat makan minum dalam dunia ni. Kalau kita ikut dari segi manusia biasa ni, tuan-tuan, musuh kita, kita tak akan layan mereka. Tak akan bagi walau setitik air pada musuh. Tetapi kerana luasnya rahmat Allah yang satu ni pun, Allah Ta'ala bagi juga untuk orang kafir, untuk orang yang tidak beriman pada Allah, macam Abazul sebut tadi, tak semayang pun Allah bagi makan. Ha? Tak solat, tak berzikir pun Allah bagi rezeki juga. Kerana ini rahmat Allah di dunia ni, satu ni Allah bagi umum kepada seluruh makhluk, sama ada orang kafir ataupun orang beriman. Tetapi rahmat ini bukanlah rahmat yang terlalu istimewa, bukanlah rahmat yang khusus. Tetapi rahmat yang khusus nanti Allah simpan untuk kita orang beriman. Satu di dunia campur 99 lagi rahmat. Semua rahmat tadi Allah nak bagi hanya untuk orang beriman saja dalam syurga. Orang kafir nanti dia rahmat tak akan dapat lagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Abang Zul cerita tadi, rahmat, kasih sayang dan juga hidayah ni tuan-tuan tak akan dapat kalau tak dicari, kalau tak diusahakan. Jadi di sana ada keamalan-amalan yang patut kita buat untuk menambahkan hidayah, untuk kita dapat hidayah daripada Allah ataupun untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul Nabi kita SAW ajar kepada kita beberapa amalan. Salah satu daripada amalan itu, Nabi kita SAW telah beritahu, wallahi demi Allah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kamu semua tak akan masuk syurga selagi kamu tak beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, kamu tak akan jadi orang beriman dalam erti kata yang sebenar selagi kamu tak berkasih sayang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW beritahu, awala adullukum ala amalin, maukah aku tunjuk kepada kamu satu amalan, idza fa'altumuhu tahabbtum, bila kamu buat amalan ini kamu akan berkasih sayang. Salah satu daripada amalan yang akan mencetuskan kasih sayang, akan menyebarkan kasih sayang, yang pertama Nabi beritahu kepada kita, afsus salama bainakum, sebarkan salam. Hari ini akhir zaman, tuan-tuan, Nabi beritahu di antara tanda-tanda nak kiamat dunia ni, orang beriman hanya bagi salam kepada orang dikenal saja. Orang tak kenal tak bagi salam walaupun Islam. Kan? Kadang-kadang kita bagi salam, yang nak bagi salam pun tak ramai, yang nak jawab salam pun tak ada juga maksud. Kadang-kadang kita bagi salam, assalamualaikum, dia buat tak nampak je. Dia buat tak dengar. Muka masam, masya-Allah. Ya. Ha, itu masya-Allah. Nak dapat rahmat kasih sayang Allah kena sebarkan salam, tuan-tuan. Masya-Allah yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW beritahu amalan yang boleh menambahkan kasih sayang, banyakkan memberi hadiah. Tahadu, tahabu, banyak bagi hadiah akan bertambah rahmat dan kasih sayang di kalangan kamu, masya-Allah. Hari ini akhir zaman, dulu zaman 80-an, walaupun waktu itu kita orang miskin, tuan-tuan, tetapi budaya bagi makanan rumah ke rumah, jiran sebelah, ha? Kita pergi mana-mana, nak balik kampung beli buah bawa balik. Tetapi akhir zaman ni tuan-tuan, kita bawa balik handphone je balik rumah, tuan-tuan. Dahlah di masa duduk di Kuala Lumpur, payah nak berjumpa muka mak ayah, nak tengok jarang-jarang. Bila balik pula semua anak-anak pakat menatap handphone semua, tak ada masa juga nak bersembang dengan mak ayah. Maknanya semakin kurang kasih sayang di akhir zaman ni, tuan-tuan. Sebab apa? Amalan tadi dikurangkan. Yang ketiga, Nabi SAW beritahu kepada kita amalan yang boleh menambahkan lagi kasih sayang, itu amalan ziarah. Yang mana Abang Zul beritahu tadi, ziarah ni adalah amalan yang bukan hanya kita nak buat di dunia, kita akan nak buat dalam syurga. Dalam syurga nanti tiga amalan kita akan buat. Ya, yang pertama sekali amalan ziarah, menziarahi, tuan-tuan, masya-Allah. Ha, yang pertama amalan ziarah. Yang mana Nabi SAW sebut dalam syurga nanti ada empat pintu. Nak masuk syurga kita ada empat pintu gerbang. Tuan-tuan, macam mana nak masuk Masjid Al-Falah ni ada banyak pintu gerbang nak masuk.
Pintu yang pertama daripada pintu tadi, kita akan menziarahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ziarah ni amalan besar, ziarah Allah. Yang kedua, kata baginda SAW, daripada pintu yang kedua, para-para malaikat akan datang ziarah kita. Malaikat Jibril, Mikael, Israfil, malaikat Israel, malaikat maut pun dia akan datang nak minta maaf dengan kita. Masya Allah, dulu dekat dunia aku cabut nyawa kamu sakit, minta maaf ya. Itu tanggungjawab saya kan, saya memang kena cabut nyawa. Masya Allah, malaikat datang nak ziarah kita. Bayangkan betapa mulianya kita nanti dalam syurga, malaikat datang ziarah kita, bukan kita pergi ziarah dia. Yang ketiga tuan-tuan, daripada pintu tadi, keluarga kita akan datang ziarah kita, dan kita akan pergi ziarah keluarga kita. Rasulullah SAW akan datang ziarah kita daripada pintu itu juga tuan-tuan. Dan yang keempat, daripada pintu tadi kita boleh berkomunikasi dengan sahabat kita yang masuk ke neraka tuan-tuan. Masya Allah, maknanya amalan ziarah ni akan kekal sampai hari kiamat. Ini amalan yang akan kita buat dalam syurga. Amalan yang kedua yang akan kita buat dalam syurga adalah amalan bagi salam. Macam mana kita sebut tadi, illa qilan salaman salama. Masya Allah, dalam syurga tak ada cakap sia-sia, tak ada mencarut, tak ada mengarut, tak ada mengumpat, tak ada fitnah lagi dah. Dalam syurga semua orang cakap baik-baik, kebanyakannya bagi salam, illa qilan salaman salama. Allah bagi salam dekat hamba, hamba bagi salam dekat Allah, kita bagi salam dekat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bagi salam dekat kita. Masya Allah. Dan amalan yang ketiga adalah amalan bersyukur. Dalam syurga kita akan tak putus kita bersyukur pada Allah. Nabi kata keluar masuk nafas kita tu dengan perkataan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dekat dunia ni banyak zikir kita buat, tapi dalam syurga nanti satu je zikir, iaitu alhamdulillah. Masya Allah. Ha, nampaknya bunyi azan, kita bagi lagu untuk azan sebentar insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nak tanya, bila kita katakan tadi hidayah ini adalah hak mutlak Allah SWT, tetapi mengapa Nabi Muhammad SAW kena berusaha lagi dan lagi untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah, sedangkan hak Allah, kenapa Nabi nak kena buat kerja ni? Dan kita tu ada yang perlukan hidayah, tak diberi hidayah. Ada mereka yang tak memerlukan hidayah, diberikan hidayah. Soalan ni, alhamdulillah tuan-tuan, satu soalan yang sangat baik Abang Zul tanya kepada kita. Bila mana kita dah tahu Allah awal-awal lagi dah beritahu hidayah ni milik, hak milik mutlak Allah SWT, tetapi mengapa kita kena usaha? Dan kita tengok yang paling kuat berusaha adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah Nabi berusaha pula, ada orang yang Nabi harap orang tu dapat hidayah, tak dapat. Tapi ada orang yang mana Nabi tak harap pun dia dapat hidayah, tapi dia dapat hidayah. Masya Allah. Ini Allah SWT nak tunjukkan kepada kita satu keajaiban, satu kehebatan Allah SWT. Yang mana tuan-tuan, ulama' bagikan kepada kita bahawasanya hidayah tu ada empat kategori tuan-tuan, supaya kita dapat faham. Ada bahagian hamba, ada bahagian Allah SWT. Yang pertama sekali ulama' sebut bahagian yang pertama, hidayah yang pertama adalah hidayah ammah, hidayah umum, bimbingan secara umum. Bimbingan ini Allah Ta'ala bimbing manusia, binatang-binatang pun mendapat bimbingan ini tuan-tuan, mendapat hidayah yang umum. Masya Allah. Ha, maka macam mana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, alam naj'al lahu ainain, apa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, binatang-binatang pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana lebah diberikan hidayah, bimbingan oleh Allah Taala. Ini hidayah umum. Hidayah ini masya Allah, Allah Taala bagi kepada manusia dan kepada binatang-binatang. Masya Allah. Yang kedua tuan-tuan, hidayah yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan peluang untuk berusaha untuk menyebarkan hidayah, iaitu al-hidayah al-bayan wal irsyad. Kata ulama, hidayah dalam bentuk memberikan penjelasan dan bimbingan kepada orang yang berhajat, kepada orang yang berkehendak tuan-tuan. Datang sahabat Nabi minta bimbingan daripada Rasulullah, Nabi cerita satu persatu benda kefahaman agama ni sehingga sahabat Nabi faham agama. Tetapi dalam pada itu tuan-tuan, Nabi dalam keadaan ini masih belum mampu memberikan hidayah. Nabi cuma mampu memberikan penjelasan saja tuan-tuan. Hidayah tetap milik Allah SWT. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanya membahagi-bahagikan
Hidayah yang Allah Ta'ala telah bagi kepada aku ni, aku bagi-bagikan. Ilmu yang Allah bagi pada aku ni, aku kerat-kerat, aku bagi dekat orang ni sikit, bagi dekat orang ni sikit. Tetapi wallahu yu'ti, Allah SWT yang bagi hidayah ini kepada kamu. Yang nak faham, nak jelas, nak dapat amal, itu Allah Ta'ala akan bagi. Wa innama ana muballighun wallahu yahdi. Kerja aku hanya menyampaikan, Allah yang bagi hidayah kepada manusia mengikut keadaan hamba yang nak menerima hidayah tadi, tuan-tuan. Ini bahagian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada dua lagi bahagian yang memang bahagian Allah Ta'ala, bukan dalam milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama tuan-tuan, hidayatul ilham wa taufiq. Hidayat untuk bagi ilham supaya orang ni beriman dengan Allah Ta'ala, buat usaha tuan-tuan, dan kekuatan untuk beriman pada Allah Ta'ala, nak dapat taufik untuk beramal. Ini Rasulullah SAW tak mampu nak bagi tuan-tuan. Ini hanya hak milik mutlak Allah SWT. Ya, tuan-tuan, kita tengok dalam sejarah tuan-tuan, ada dua orang manusia dalam dunia tuan-tuan. Yang pertama Abu Talib, yang merupakan paman Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nak sangat hidayah kepada dia, sampai pada hari dia meninggal dunia, Nabi kita SAW pujuk dia, wahai pamanku, ucaplah walau sekali kalimah la ilaha illallah asfa' biha indaka rabbi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat, walaupun pak cik tak pernah buat apa-apa amalan, anak anda akan bagi syafaat kepada ayah anda nanti di hari kiamat. Tolong ucap sekali je kalimah la ilaha illallah. Ini Nabi tak mampu nak gerakkan hati Abu Talib untuk ucapkan kalimah syahadah tuan-tuan. Sebab itu setelah Abu Talib meninggal dunia, Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi kecewa, Nabi sedih tuan-tuan. Allah tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Allah tengok Nabi menangis, Allah Subhanahu firman, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tak mampu memberikan hidayah kepada insan yang kamu kasih. Walakinallahu yahdi man yasha, tetapi yang bagi hidayah hanyalah Allah. Allah bagi kepada siapa yang dikehendaki. Ada pula dalam sejarah tuan-tuan, orang yang Nabi SAW, memang Nabi SAW nakkan hidayah untuk dia, tapi Nabi tak berapa suka dengan dia, iaitu Wahsy bin Harbin tuan-tuan. Sebab apa Nabi benci dengan Wahsy? Sebab Wahsy pernah bunuh bapa saudara Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib tuan-tuan. Masya Allah, Nabi paling benci dengan Wahsy. Kalau boleh, tak nak tengok muka kamu lagi dah, aku sangat benci dengan kamu. Tapi pada hari Fatah Mekah tuan-tuan, Wahsy bin Harbin datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu ceritakan kepada aku apa tawaran daripada Allah supaya hati aku terbuka untuk beriman pada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, dia orang kafir tapi dia boleh demand tuan-tuan, minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ayat-ayat dalam Quran yang boleh menarik perhatian saya beriman pada Allah. Akhirnya Allah SWT turunkan ayat yang pertama, nak pujuk Wahsy beriman kepada Allah. Allah SWT firman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah SWT tak akan ampun dosa orang yang melakukan syirik pada Allah, selain daripada syirik semuanya diampunkan bagi siapa yang dikehendaki. Maka Wahsy bin Harbin kata, ayat ini bagus ya Rasulullah, tapi hati saya masih belum terbuka untuk memeluk Islam. Sebab saya tahu saya ni orang jahat sangat, saya pernah bunuh bapa saudara tuan. Masya Allah, saya ni memang orang yang jahat. Saya bimbang setelah saya beriman nanti, saya buat dosa balik, saya membunuh orang balik. Masya Allah, akhirnya Allah Ta'ala diberitahu, adakah di sana ada ayat yang lebih menarik daripada ayat yang pertama ini? Akhirnya Allah SWT pun turun ayat Al-Quran, nak pujuk Wahsy beriman pada Allah, nak beritahu kepada kita hidayah milik mutlak Allah SWT. Allah firman, apa Allah SWT beritahu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Melainkan mereka yang beriman kemudian buat dosa, dia bertaubat dan dalam masa yang sama dia buat amal soleh tuan-tuan, dia beriman pada Allah, dia melakukan amal soleh, maka Allah SWT beritahu, Allah akan tukarkan semua dosa-dosa yang tercatat dalam buku catatan dia yang lama, dosa-dosa silam ditukarkan kepada pahala tuan-tuan. Masya Allah, ayat ni memang menarik. Masya Allah, sound nice. Masya Allah, tapi dekat hati saya masih takut, masih bimbang. Nanti setelah saya beriman, macam mana selalu kita beritahu, ustaz, dah saya buat dosa, nanti saya taubat, nanti saya buat dosa lagi, macam mana? Ada setengah orang kata, itu Allah tak ampun dah dosa kamu. Sebenarnya tidak tuan-tuan, sejuta kali pun kita berdosa, sejuta kali kita taubat, tetap diampunkan dosa kita oleh Allah SWT. Maka dia beritahu, saya bimbang nanti selepas saya bertaubat lagi, kali kedua saya akan buat dosa lagi. Allah telah pujuk dia pada ayat yang ketiga, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Siapa yang bertaubat setelah dia buat dosa lagi kemudian dia melakukan amal soleh, banyak mana pun dia bertaubat, Allah ampun dosa dia.
Kata Wahsy, ya Rasulullah, walaupun ayat ni bagus, tapi saya masih belum terbuka hati untuk beriman kepada Allah. Adakah di sana tawaran lebih menarik daripada Allah nak buka pintu hati saya? Masya Allah, sahabat Nabi hebat tuan-tuan, tanya pada Allah apakah tawaran. Masya Allah, akhirnya Allah SWT firmankan dalam surah Ghafir, Allah SWT firman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hamba aku yang telah berputus asa terhadap diri mereka, kecewa dengan diri sendiri, Allah beritahu, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah boleh ampun seluruh dosa-dosa yang kamu lakukan terdahulu. Masya-Allah. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, mengapa Allah hantar kita ke alam dunia, salah satu daripada tujuan dia, Allah nak zahirkan sifat dia yang masih tersembunyi tuan-tuan. Kalau tak diciptakan pendosa-pendosa macam kita. Apa sifat itu, Abang Zul? Maka kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, sifat maha pengampun, sifat maha penerima taubat tuan-tuan. Sifat tadi tak akan zahir kalau kita buat satu kali salah dengan Allah Ta'ala, Allah maafkan kita tuan-tuan. Itu kira biasa. Manusia pun boleh buat. Sekali kita buat salah, dua kali kita buat salah, macam dengan isteri kita tadi sebut tadi, sekali buat salah, okey lagi, kali kedua boleh terima lagi, kali ketiga jom kita pergi mahkamah. Masya Allah, ini kesalahan dengan manusia. Tetapi dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mana dosa pun kita buat, Allah beritahu, la balagat dzunubuka anana sama, seandainya hamba aku dosa kamu begitu banyak sampai mencecah permukaan langit. Thumma ataitani mustaghfiran, kemudian kamu datang pada malam hari beristighfar, bertaubat kepada aku, Allah minta ghafartu laka fala ubali, aku ampun dosa kamu, aku tak peduli sikit pun. Maka bila dengar ayat tadi, Masya Allah, bila Allah Subhanahu wa taala beritahu Allah boleh ampun dosa ini, Wahsy bin Harb menangis dan pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini, ya Rasulullah, aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku berjanji sebagaimana sebelum ini aku telah banyak menyusahkan Rasulullah, telah banyak menyusahkan orang Islam, saya berjanji baki hidup saya gunakan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tuan-tuan, ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengar berita Wahsy bin Harb meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku hairan melihat dua orang manusia, satu pembunuh dan satu yang dibunuh tuan-tuan, dua-dua masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, yang bunuh apa Sayyidina Hamzah, masya-Allah, iaitu Wahsy bin Harb, dia bunuh Sayyidina Hamzah. Dengan sebab dia bunuh Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah dapat pangkat yang paling besar tuan-tuan, pangkat Sayyidu Syuhada, penghulu bagi orang mati syahid nanti di hari kiamat. Abang Zul, masya-Allah, ketika mana Nabi SAW nak mengatur kita ni perbarisan saf-saf untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala, Nabi kata ada 120 saf ahli syurga, 80 daripadanya diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap saf ada ketua dia yang akan pegang bendera panji-panji, masya-Allah, yang akan pegang bendera panji-panji syuhada adalah Sayyidina Hamzah. Siapa yang bunuh dia tuan-tuan? Masya-Allah, Sayyidina Wahsy bin Harb tuan-tuan. Tetapi setelah dibunuh orang, dia masuk Islam pula. Akhirnya Wahsy pula mati syahid jalan Allah. Akhirnya dia pun nanti di padang mahsyar akan beratur di belakang Sayyidina Hamzah untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Inilah hebatnya agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, hidayah yang ketiga ini memang betul-betul milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat tuan-tuan, ulama kata hidayah yang lebih besar, hidayah yang paling agung tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtimul anhar. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, dengan berkat iman dalam dada mereka, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada mereka. Hidayah ni paling mahal. Ulama kata ghayatul hidayah, kemuncak daripada hidayah, iaitu Allah bimbing kita masuk ke syurga terus tuan-tuan. Allah tak buka langsung pintu dosa di hadapan kita. Allah Ta'ala tak akan buka pintu fitnah kepada kita. Kita berlari di jalan Allah, berlari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah buka lorong demi lorong sampailah kaki kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yashba'al mu'min mil khair, orang beriman tak pernah kenyang buat baik, hatta yakuna muntahaul jannah, sampailah kaki dia mencecah masuk ke dalam syurga baru dia berhenti buat baik. Ini hidayah paling agung tuan-tuan. Sekarang kita dah tahu dah hidayah tu ada empat kategori tuan-tuan. Tetapi macam mana pula cara nak dapat hidayah tuan-tuan? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam Al-Quran, Allah dan hadis, Allah dan Rasul cerita kepada kita macam mana jalan-jalan nak dapat hidayah.
Jalan nak dapat hidayah yang pertama sekali tuan-tuan, ulama kita beritahu yang pertama sekali adalah perlunya sifat inabah dalam hati kita. Perlunya ada sifat inabah. Saya rasa Abang Zul pun dapat hidayah bermula dengan inabah tu Abang Zul, masya-Allah. Inabah itu rasa ingin kembali pada Allah Taala. Mungkin tengah duduk seorang-seorang termenung petang-petang satu hari, aku ingin kembali kepada-Mu ya Allah, aku nak balik. Aku nak kembali kepada agama, nak sembahyang, nak jaga kalau boleh nak jadi orang soleh. Sebab apa tuan-tuan? Rasa nak balik ni tuan-tuan, Allah bagi kepada kita banyak marhalah dalam hidup kita tuan-tuan. Yang pertama bila kita balik, kita rasa nak balik pada Allah Taala. Tapi kadang-kadang nafsu kita duk layan lagi, masya-Allah. Rasanya muda lagi, rasa umur 15 tahun. Tak patut lagi kita islah, kita baiki diri, kita kembali pada Allah. Maka akhirnya Allah bagi peluang sampai kahwin tuan-tuan. Selalunya ada orang lepas kahwin dia berubah. Tetapi ada orang dah dapat anak 10 tak berubah lagi. Dia kata insya-Allah dapat anak 10 saya akan berubah insya-Allah. Dapat anak 10 tak berubah lagi. Ada orang dia kata tak apalah, bagilah peluang dekat saya. Saya pun baru umur 30-an. Sebab saya dengar Nabi kata umur 40 baru kita nak berubah, nak baiki diri, masya-Allah. Maka masuk umur 40 kawan kita ajaklah, jomlah kita baiki diri insya-Allah, islah diri kita. Masya-Allah. Tetapi tuan-tuan bukan Allah SWT masuk umur 40 dia kata life begin 40 Syekh. Life kehidupan ni baru nak mula, baru nak kenal dunia ni umur 40. Nak pergi melancung sana sini, masya-Allah. Saya pun baru umur 40 dapat rezeki lebih sikit. Tunggulah nanti saya balik haji insya-Allah. Saya akan berubah betul-betul, masya-Allah. Ini manusia tuan-tuan. Maka rasa nak berubah tu datang, tapi kadang-kadang kita abaikan. Balik haji pun tak berubah juga. Akhirnya kali akhir sekali Allah bagi sifat inabah umur 60 tuan-tuan. Waktu itu masya-Allah dah umur 60 baru nak start baca Iqra, dah tentu susah ustaz ya. Masya-Allah dah tentu susah. Sebab itu sifat inabah ni Allah memang bagi. Tetapi orang yang betul-betul inabah dan dibangun untuk buat keputusan, orang tadi akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah beritahu dalam Quran, wa yahdi ilaihi may yunib. Allah Taala akan bagi hidayah kepada orang yang ada sifat inabah, rasa nak balik pada Allah Taala. Yang mana tuan-tuan, kita tengok contoh orang yang mendapat hidayah dalam dunia ni adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkat ada inabah, ada kehendak dalam hati dia tuan-tuan. Ya, Abang Zul. Sayyidina Umar ni mula-mula dia datang keluar daripada rumah pada hari itu. Pada malam itu Rasulullah SAW dah berdoa tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang saya pesan dengan kawan-kawan pendakwah-pendakwah, kadang-kadang kita ni mudah nak marah dengan orang yang menolak dakwah yang kita sampaikan, Abang Zul. Kadang-kadang bila kita berdakwah, orang marah kita, orang tolak kita, kita masya-Allah orang ni memang tak ada hidayah dah dia ni. Habislah orang ni mati, memang masuk neraka lah. Kan? Kita doa biar dia mati macam-macam cara, Allah Taala uji dia. Kan? Kita ni masya-Allah tengok orang Burma kena bunuh. Orang Burma ni kadang-kadang terlintas hati kita, biar Allah Taala bagi dia azab yang beratlah pada orang Israel. Bila tengok Israel terbakar tuan-tuan, kita rasa seronok tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan bukan oleh Allah SWT, kadang-kadang saya pesan perlu juga kita doakan hidayah untuk mereka. Pada malam Jumaat Nabi sebut nama, ya Allah berilah hidayah kepada dua orang. Salah satu daripada dua Umar, Umar bin Hisham Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkat doa Rasulullah, kita cuba tuan-tuan. Kita cuba berdoa, orang yang berdakwah ni pun dia kena berusaha untuk sebarkan hidayah. Dan orang yang nak menerima hidayah ni pun, kita sebagai pengikut pun kena ada juga inabah dalam hati kita, masya-Allah. Rupa-rupanya keesokan pagi Sayyidina Umar keluar daripada rumah dia nak bunuh Rasulullah SAW. Bukan dosa kecil dia buat tu, dosa paling besar dia buat. Dia dah menghunuh pedang. Maka tuan-tuan, tiba-tiba bila satu orang sahabat kata, kau nak sibuk-sibuk apa pasal Rasulullah, sedangkan dalam rumah tangga kau sendiri adik engkau Fatimah telah beriman pada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar ubah dia punya marah dia tadi. Mula nak bunuh Rasulullah, dipukul adik perempuan dia sampai luka-luka tuan-tuan. Tiba-tiba dia rasa bersalah, dia dah buat satu dosa. Aku ni memang pemberani, tapi berani kalau pukul perempuan memang dayuh sebenarnya, dia kata. Akhirnya dia pun rasa malu. Tiba-tiba dia nampak lembaran Al-Quran dekat sana, rasa-rasa nak baca Quran, masya-Allah. Maka akhirnya adik dia kata, abang tak boleh baca kalau abang tak mandi. Akhirnya kerana ada sifat inabah, sifat nak rasa ingin kepada hidayah, Sayyidina Umar sanggup tanggal baju mandi dan dia telah mula pegang Quran. Dia baca surah yang pertama, surah Taha. Buka saja surah Taha, Allah buka pintu hati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sehingga bila sampai kepada ayat innani anallah, semuanya akulah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, fa'budni, sembahlah aku. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata, bawa aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maknanya orang nak dapat hidayahnya Abang Zul, mula-mula kena ada inabah. Inabah ni maksudnya, ada setengah orang dia rasa insaf nak balik,
tapi tak ada kekuatan. Orang ada inabah ni, dia ada keinginan, dia lawan perasaan dia tadi. Kadang-kadang dia bimbang-bimbang. Sebab pengalaman saya bawa arti-arti berhijrah ni, Abang Zul, kadang-kadang bila nak berhijrah ni, dua perkara kita akan bimbang. Ya, dalam hidup kita. Yang pertama sekali bimbang masalah ekonomi, Masya Allah. Ha, macam orang artis dia faham lah. Zaman glamour dulu, Masya Allah, sebulan berapa puluh ribu gaji, Abang Zul, ya. Tetapi bila hijrah ni, Masya Allah, tetapi yang membezakan banyak dengan sedikit adalah berkat, Abang Zul, ya. Ha, bila zaman sekarang ni, walaupun sikit tapi hidup dalam ketaatan, dalam ketenangan, yang sikit dibanyakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana berkat, kasratul khair, banyak kebaikan. Duit RM10 tapi boleh beli banyak benda. Tapi dulu duit RM100,000 tak boleh beli apa pun, satu benda pun. Itu pun tak tahan lama, Masya Allah. Ini pengalaman orang nak hijrah, mula-mula bimbang ekonomi, tuan-tuan. Yang kedua, bimbang takut hilang kawan. Ha, nanti kita, kalau kita hijrah, nanti siapa nak berkawan dengan kita, Masya Allah. Ya, ini bukan berlaku pada manusia, jin pun sama juga, nak hijrah takut. Tapi bila dibuka, ah, ini kawan kamu, Masya Allah, ramai kan, nampak? Ha, dulu kawan-kawan dekat tempat lain, tempat maksiat, sekarang kawan-kawan di tempat ibadat, ramai je kawan-kawan kita malam ni, Masya Allah, orang-orang soleh semua, orang yang taat pada Allah Ta'ala. Duduk dengan mereka, dapat keberkatan, Masya Allah. Duduk dengan orang yang baik, macam kita berkawan dengan penjual minyak atar, Masya Allah, kita dapat bau dia, Masya Allah, dia pun calik juga dekat tangan kita, dapat kebaikan. Tapi kalau duduk dekat orang yang menyalakan api, orang yang sibuk, ha, tukang api, Masya Allah, walaupun tak kena api tu, kena juga dia punya asap-asap dia, Masya Allah. Duduk dekat orang hisap rokok, orang tu, walaupun kita pakai jubah ni cantik wangi, tiba-tiba lekat juga bau dia punya asap dia, Masya Allah. Itu perkara yang pertama sekali, orang nak hijrah, dia kena lawan perasaan bimbang tadi, tuan-tuan. Sebab apa? Syaitan ni, dia akan letak perasaan, asyaitanu ya'idukumul faqar, dia akan letakkan bayang-bayang kemiskinan depan kita. Kalau aku berubah nanti, ha, aku dapat hidayah ni, Masya Allah, betul lah nak dapat hidayah ni, tapi macam mana nanti, hilang kawan, ekonomi kuat. Itu pertama, tuan-tuan. Yang pertama kena ada sifat inabah, nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kena minta hidayah ni, tuan-tuan. Hidayah ni benda mahal. Sebab mahalnya hidayah ni, tiap-tiap malam dalam semayang kita, tiap-tiap hari, 17 kali satu hari Allah suruh kita minta hidayah. Allah tak suruh kita minta benda lain. Dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Maksud di sini dua hidayah yang terakhir, hidayatul ilham wa taufiq, minta kekuatan kita nak beramal, tuan-tuan. Hari ini kita tahu, bila azan dilakukan, kita beritahu la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya melainkan daripada Allah Ta'ala. Nak sebut subhanallah pun kalau tak diberi taufik oleh Allah, tak mampu. Macam Abang Zul tadi kata, kalau tak diberi taufik oleh Allah, nak pakai pakaian sunnah ni, pakai jubah ni, bukan senang, Abang Zul, ya. Tetapi Masya Allah, ini semua taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan, nak kekal dalam hidayah ni sampai mati, sampai ke syurga, tuan-tuan. Banyak orang berubah sekejap, ada, nah, Masya Allah, macam air Coca-Cola goncang-goncang, dia naik, lepas tu dia jatuh balik, Masya Allah. Ini yang kita bimbang. Kita nak hangat tu sampai ke syurga, tuan-tuan. Itu yang susah tu. Sampai mulut kita boleh mati dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, itu yang paling susah. Sebab itu kena doa, tuan-tuan. Sebab apa? Hati kita ni sentiasa berubah. Satu hari 1,000 kali hati kita boleh berubah, tuan-tuan. Hari ni kita yakin dah, ini benar ni, hak ni. Tetapi kadang-kadang, Masya Allah, kadang-kadang kita ragu balik selepas kita menyakini kebenaran dia. Sebab itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, pertama sekali kami mohon hidayah, wat tuqa, dan kami mohon takwa kepadamu, ya Allah, wal afaf, kesucian hidup, wal ghina, dan kaya hati. Ini doa Nabi. Satu lagi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika bil haqq min asy-syakki fil haqqi ba'da al-yaqin. Yang paling kami bimbang, jangan kami ragu kepada kebenaran setelah dulu kami yakin benda ini benar, Masya Allah. Ha, usaha agama ini usaha yang benar. Tetapi kadang-kadang datang keyakinan, keraguan. Ini yang kita bimbang, tuan-tuan. Ha, ini sebab itu kena doa selalu. Doa hidayah bukan untuk kita seorang. Kalau boleh, doa hidayah untuk keluarga kita, untuk seluruh umat, masyarakat. Orang Yahudi pun kita doakan hidayah untuk dia. Orang yang membunuh orang Islam di Rohingya pun, kalau mereka dapat hidayah, mungkin mereka boleh jadi lebih baik daripada kita. Sebab apa? Sahabat Nabi dulu sebelum datang di Rasulullah SAW, sebelum maulidur Rasul, mereka ni siapa, tuan-tuan? Semua kejam, semua penjenayah, semua pembunuh-pembunuh, semua pemain judi. Tetapi Rasulullah SAW ni, dia faham manusia ni, dia jadi jahat kerana duduk dalam suasana yang tak betul. Tetapi kalau kita letak dalam suasana yang betul, sejahat-jahat manusia pun boleh berubah.
Sebab itu saya katakan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dia berdakwah, kerana dia mendidik orang yang paling teruk jadi orang paling baik. Kalau kita sebagai pensyarah mengajar budak yang dah cerdik-cerdik, tuan-tuan, tiba-tiba dapat four flat, masya-Allah flying color cemerlang, dia punya keputusan dia, orang puji kita, tapi kita belum cukup cemerlang sebab kita mengajar orang dah cerdik. Orang dah memang confirm berjaya. Kalau orang lain ajar pun lulus juga dia orang tu. Tapi Rasulullah SAW mengajar yang pertama tak reti baca, tak reti menulis. Sahabat Nabi, patut jahil pula. Yang ada yang kencing dalam masjid pun ada. Bukan senang. Kadang-kadang kawan-kawan saya yang mengajak orang-orang berhijrah ni, tuan-tuan, kita bawa kadang-kadang bersama dengan kita gangster-gangster, tuan-tuan. Ah, Masya Allah, bersama kita artis-artis. Bawa biker-bikers. Bawa kadang-kadang Masya Allah VIP-VIP, kadang-kadang kita bawa ke jalan Allah SWT. Kadang-kadang ada kawan-kawan bimbang tengok, lepas dia dapat hidayat, kadang-kadang dia lemah balik. Maka saya beritahu pada ustaz tadi, sahabat saya, kata kita tak perlu sedih dan tak perlu bimbang kalau kita dengar orang yang kita bawa tadi kembali balik ke jalan lama. Sebab apa? Bukan senang nak merintis jalan hidayah ni, Masya Allah. Kata Imam Ibn Qayyim, jalan ke syurga ni paling kurang orang nak tempuh. Jalan ke neraka banyak orang pilih. Tetapi setelah menempuhi, tak ramai orang yang boleh istiqamah di jalan Allah sampai mati, itu tak ramai. Ada orang dia rasa sekejap kemanisan di jalan Allah, dia kembali balik jatuh. Sebab itu tuan-tuan, kita kena paling banyak kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta hidayah. Nabi telah bimbing sahabat daripada sehina-hina manusia jadi semulia-mulia manusia, bukan di universiti, bukan di madrasah tahfiz, bukan di pondok, tetapi Nabi bentuk sahabat-sahabat jadi muttaqin, orang yang bertakwa, di mana tuan-tuan, di Masjid Nabawi, masya-Allah. Hari ini kita faham tempat pemulihan akhlak. Kita tak faham, kita tak pernah nampak di masjid. Abang Zul, selalunya kita faham nak ubah orang kena masuk pusat serenti, kena masukkan mereka ke penjara, masukkan mereka sekolah akhlak, masya-Allah. Nama pun sekolah akhlak, nak bentuk akhlak yang buruk. Tetapi tuan-tuan, tak sama. Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah, Rasulullah bawa agama je kepada sahabat, settle semua masalah, masya-Allah. Semua penjenayah-penjenayah berubah menjadi masya-Allah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang taat pada Allah. Sebelum Nabi wafat dalam tempoh 23 tahun, Nabi kata sebentar nanti seorang ahli syurga akan masuk daripada pintu sekian, masya-Allah. Walaupun Nabi masih hidup, tempoh 23 tahun bukan lama. Sahabat Nabi pun mula belajar Islam di umur 90 tahun, 80 tahun baru kenal Islam. Kita hari ini masya-Allah daripada lahir dah kenal Islam. Sepatutnya lagi mudah kita nak berhijrah, lagi mudah kita nak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga, tuan-tuan. Yang pertama kena ada inabah, yang kedua masya-Allah kita kena ada, orang kata kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala minta hidayah. Yang ketiga, untuk dapat hidayah, kekalkan kita dalam hidayah, iaitu kita kena cari jamaah, masya-Allah. Kita kena berjemaah. Seorang-seorang kalau kita hidup hebat macam mana pun, kita akan satu hari nanti, kadangkala akhir zaman ni masya-Allah, banyak orang nak mencari jalan hidayah, ustaz dah. Banyak orang nak cari jalan hidayah, kadangkala depan pencen nak cari mana satu nak ikut ni. Banyak sangat jemaah dalam dunia ni masya-Allah. Salah pilih dalam keadaan kita dah lewat ni, salah pilih kena pula satu ajaran dia kata, kamu bayar saja bai'ah dengan saya ampun semua dosa-dosa kamu, masya-Allah. Tak payah taubat, masya-Allah. Bayar aje habis, settle semua masalah. Allahu akbar. Ha, ini berlaku bukan dalam Islam saja. Dalam agama Kristian pun berlaku juga. Masya-Allah. Tuan-tuan mulia, kalau salah pilih, sebab itu kita kena pilih jemaah yang betul. Jemaah orang-orang soleh, tuan-tuan. Allah berpesan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Kamu kena bersama dengan orang-orang yang benar, masya-Allah. Kena carilah. Nak dapat jemaah yang benar kena istikharah. Kena cuba, kena tengok. Masya-Allah, dan kita tengok jemaah yang paling ramai ulama bersama dengan dia, kita ikutlah jemaah itu, insya-Allah ulama di sepanjang zaman tak pernah berada pada jalan kesesatan, insya-Allah. Kita pilih, tuan-tuan, jalan orang-orang soleh ni kita kena ikut. Dan tuan-tuan, mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripada jalan nak dapat hidayah ni, tuan-tuan, Allah sebut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, tuan-tuan, sembahyang dengan berjemaah. Dalam konteks berjemaah juga, solat berjemaah ni mengekalkan hidayah dalam diri kita. Sebab apa, tuan-tuan? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi kita telah meninggalkan jalan hidayah yang begitu banyak kepada umat dia sebelum dia mati. Dan di antara salah satu daripada jalan hidayah itu adalah sembahyang dengan berjemaah. Kalau kamu tinggalkan sembahyang berjemaah, kata Abdullah bin Mas'ud, berarti kamu telah tinggal sunnah Nabi kamu. Bila kamu tinggal sunnah Nabi kamu, la dalaltum. Lau taraktum sunnata nabiikum la dalaltum. Bila kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu, kamu pasti akan sesat. Masya-Allah, dalam erti kata yang lebih besar, nak dapat hidayah ni kena amalkan sunnah. Kadang-kadang tuan-tuan kita ni faham,
Kadang-kadang kita ni sebagai orang, kerana kita mengaji kitab tinggi-tinggi, tuan-tuan, orang Melayu kita ni tak suka mengaji kitab bawah-bawah ni. Kalau boleh nak mengaji tu kitab tinggi-tinggi selalu. Ha, kalau boleh masya-Allah kitab hikam paling tinggi masya-Allah. Tak nak belajar tasawuf bawah-bawah ni. Rasa tasawuf bawah-bawah ni tak kena dengan saya. Saya ni level saya ni terus ma'rifatullah terus masya-Allah. Terus makam tinggi selalu. Tak mau level-level bawah ni. Ini adab-adab ni semua pelajaran budak sekolah tadika, dia kata. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, Imam Ghazali dia adalah imam dalam tasawuf, tuan-tuan. Dia ni ajar kita pelajaran permulaan tasawuf, iaitu Bidayatul Hidayah, kitab dia, mata tuan-tuan. Kita ingat apa permulaan hidayah ni? Bila kita buka, disebut adab makan, makan ikut cara Nabi, minum cara Nabi, tidur cara Nabi, masuk tandas cara Nabi. Kita faham itu pelajaran budak-budak. Ha, kita dekat budak-budak nak baca, nak makan, ha, baca doa, baca doa. MasyaAllah, anak kita baca doa, pandai cucu atuk. Tapi kalau suruh atuk pula baca, kan? Ha. Atuk pula silap air bulan, tak berapa faham juga apa makna sunnah adab-adab dalam kita sebenarnya, tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan berkata oleh Allah SWT, adab-adab ni tuan-tuan, sunnah-sunnah Nabi ni adalah permulaan hidayah. Siapa yang mengamalkan semua kehidupan dia, makan cara Nabi, tidur cara Nabi, masuk masjid cara Nabi, jual beli cara Nabi, nikah kahwin cara Nabi, bersama dengan isteri cara Nabi, wuduk cara Nabi, solat cara Nabi, insya-Allah orang tadi akan bermula pintu hidayah nak dibuka di depan Allah, di depan mata dia, tuan-tuan. Hari ini kita kata ini pelajaran budak-budak. Selagi tak amal tu, selagi tu tak dibuka pintu tu. Bila tak buka pintu sampai mati tak dapat hidayah. Ha, habis tu ustaz, kita kan dah dapat hidayah, kita kan dah Islam. Ulama kata hidayah setelah memeluk Islam ada dua, tuan-tuan. Yang pertama hidayah untuk mengucap kalimah syahadah, untuk tahu kenal Islam, tuan-tuan, itu hidayah biasa. Allah kata hudan linnas wal Quran ni syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran ni boleh bagi hidayah kepada semua manusia. Orang kafir dibaca Quran, dia akan beriman pada Allah Taala. Itu hidayah umum. Tapi hidayah khusus ni Allah beritahu, dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran ni boleh bagi hidayah kepada orang bertakwa pula. Dah kita taat pada Allah ni, dah jadi baik ni, Al-Quran boleh bimbing kita secara halus lagi, lebih mendalam lagi, lebih luas lagi, apa maksud? Tetapi syaratnya kena ada takwa dalam hati kita. Dan orang bertakwa ni tak pernah pandang rendah pada mana-mana amalan dalam agama, walaupun amalan tu cuma kita kata amalan budak-budak, kita kata masya-Allah. Sebab itu Imam Syah Abdul Aziz Dehlawi dalam kitab dia menyebut, man tahawana bil adab, barang siapa memandang ringan pada adab-adab ni. Ha, kita kata ini adab makan, adab ini semua pelajaran rendah-rendah, saya tak layak untuk belajar ni masya-Allah. Sedangkan kadang-kadang kita ni banyak benda kita tak tahu. Hari ni kalau orang tanya kita apa sunnah masuk pasar, apa doa yang kita kena baca bila masuk pasar, banyak orang tak tahu. Apa doa masuk rumah, keluar rumah, banyak orang tak hafal. Sebab apa? Kita tak pernah nak mengkaji kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya dengan Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua orang Islam nak mengkaji kehidupan Nabi ni, Syama'il Muhammadiyah ni nak kaji segala kehidupan Nabi, kalau boleh satu juzuk pun tak nak tinggal. Sebab kita sayang Nabi. Sebab Allah dah kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kamu cinta pada Allah kamu kena ikut aku. Maka tuan-tuan, mula-mula sekali kata dia, kalau kita memandang ringan pada adab, uqiba bihirmani sunnah, Allah Taala azab mereka dengan diharamkan mengamalkan sunnah, tuan-tuan. Ha, maka bila dipandang rendah pada adab, sunnah pun tak boleh amalkan. Wa man tahawana bis sunnah, siapa memandang ringan pada sunnah, ini sunat je ustaz, tak wajib pun, kalau tak buat pun tak apa, buat dapat pahala, dia kata. Siapa memandang ringan pada sunnah, uqiba bihirmani nawafil, Allah Taala haramkan dia mengamalkan amalan-amalan sunat. Kenapa saya baca Quran payah, Abu Zul? Ustaz, kenapa saya ni payah nak bangun qiyamul lail malam, nak bangun tahajud payah, nak buka Quran, masya-Allah. Suat khabar saya boleh khatam semua. Setiap juzuk dengan faham, saya boleh cerita balik kat orang. Tapi Quran saya baca tak faham, nak baca pun berat, masya-Allah. Sebab apa? Kita mula-mula pandang rendah pada adab, tuan-tuan, masya-Allah. Wa man tahawana bin nawafil, siapa memandang ringan pada amalan-amalan nafil, amalan-amalan sunat, uqiba bihirmanil faraid, Allah haramkan dia mengamalkan perkara yang fardu. Tak boleh buat sembahyang fardu. Susah sangat, kenapa ustaz? Nak bangun subuh ni, Allahu akbar. Ha? Nak, masya-Allah, nak sembahyang dia paling berat sekali. Masa pergi umrah tadi ada orang cerita kat saya, masa pergi umrah semalam dia kata, Allahu akbar ustaz, pukul 1 pagi saya boleh pergi masjid. Tapi mengapa bila balik ni tak boleh buat? Sebab apa? Bermula daripada kita pandang ringan pada amalan agama yang kecil-kecil. Akhirnya nak buat amalan fardu pun tak boleh. Kadang-kadang sembahyang fardu pun terlajak sampai
Dia jamak 5 waktu satu hari, masya-Allah, masya-Allah. Balik malam hari, balik rumah, jamak selalu, masya-Allah. Ha? Allahu akbar. Dia tak tahu belajar manalah jamak semua tu. Kan? Nabi ajar kita jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak, Subuh tak boleh jamak. Tapi dia jamak habis semua, tuan-tuan. Yang adaan dengan qadaan semua buat, tuan-tuan, masya-Allah. Maka tuan-tuan, waman tahawana bil faraid, siapa memandang ringan pada amalan fardu, uqiba bihirmanil ma'rifah, Allah azab dia, dia akan diharamkan daripada mendapat ma'rifatullah. Tak kenal Allah Ta'ala. Siapa yang pandang ringan pada amalan fardu, dia tak akan kenal Allah Ta'ala. Hari ini tuan-tuan dia mengaku dia kenal Allah. Oh, dia mengaji. Dia pula boleh kupas pula. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ma'rifat Allah Ta'ala. Tapi adab dia tak buat, sunnah dia tak buat, amalan nafil tak buat, amalan fardu pun tak buat, amalan fardu paling besar sembahyang pun dia tak buat. Dan dia mengaku dia ma'rifatullah, dia kenal Allah SWT. Berarti ini bukan dalam hidayah, ini dalam kesesatan, sesat dalam ilmu pula tuan-tuan. Ini susah kita tuan-tuan. Sebab itu salah satu daripada kita ni nak dapat hidayah, kena hidupkan semua sunnah-sunnah Nabi. Sebab Allah janji dalam Quran, wa in tuti'u tahtadu, kalau kamu taat kepada Muhammad SAW, nescaya kamu akan mendapat hidayah daripada Allah SWT. Masya Allah. Ini kupasan-kupasan tentang beberapa amalan yang kita buat untuk kita dapatkan hidayah tuan-tuan. Dan yang terakhir sekali, salah satu daripada apa yang ulama sebut, kita kena beradab dengan ulama-ulama baru dapat hidayah, masya Allah. Kalau kita biadab dengan alim ulama, biadab dengan orang-orang soleh, Allah Ta'ala tak akan bagi hidayah kepada kita, tak akan bagi hidayah kepada anak cucu kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita nampak depan mata kita orang soleh ni tak baik, tapi kita nampak orang yang kafir pula macam baik pula. Orang tak semayang lagi baik dia kata daripada orang semayang. Dia mula menghina-hinakan ahli agama. Sebenarnya ini adalah salah satu daripada amalan yang sangat bahaya, yang menyebabkan Allah telah tak akan bagi hidayah kepada kita. Sedangkan bila ditanya kepada satu orang alim, mengapa tukang sihir Fir'aun dapat hidayah? Kalau kita fikir balik, yang paling susah nak dapat hidayah ni tukang sihir lah bang. Sebab apa tukang sihir ni, apa yang wali tak boleh buat, dia boleh buat. Ular, tali ular Nabi Musa tu dibuat daripada tali je, dipintar-pintar jadi ular. Masya Allah, patutnya orang semua respect. Sebab dia apa? Ada black magic tuan-tuan. Tetapi pemain black magic pun yang buat kerja syirik dengan Allah Ta'ala pun Allah bagi hidayah. Apa rahsia dia? Rahsia dia cuma satu, adab dengan Nabi Musa AS. Masa nak berlawan competition, nak lawan ular Nabi Musa dengan ular tali tadi, dia cakap, Nabi Musa, kamu nak lempar dulu ke kami? Lempar dulu. Itu adab dia dengan Nabi Allah Musa AS. Kamu tuan nak lempar tongkat tuan dulu ke? Kami lempar tali kami dulu. Maka Nabi Allah Musa AS kata, hampa lepar dulu hampa punya tali. Lepas tu tali lepar pun masya Allah jadi ular yang besar-besar. Akhirnya Nabi Allah Musa AS lempar tongkat dia, tongkat dia jadi ular yang paling besar, masya Allah. Bila Allah nak bagi hidayah, tukang sihir ni dia nampak ini bukan sihir ni, ini betul-betul ular betul. Ular yang kami itu hanya khayalan je. Kami tipu akal orang nampak macam ular bergerak, tapi sebenarnya tali, masya Allah. Akhirnya tukang sihir dapat beza, ini bukan mainan ni, ini ular betul-betul benar-benaran. Akhirnya mereka pun beriman pada Allah SWT. Bahkan sampai Fir'aun kata, kalau kamu masih lagi tak tinggalkan iman pada Musa AS, aku pancung kepala kamu semua, masya Allah. Aku akan salib kamu semua. Kata dia, tukang sihir, buatlah apa yang tuan nak buat dengan kami. Jatuh air muka Fir'aun, tuan-tuan. Aku ingat hari ini nak kalahkan Musa, bagi Musa malu. Tapi rupa-rupanya Musa ni berkat keikhlasan ni tuan-tuan, semua tukang sihir masuk Islam, semua dapat hidayah daripada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, hari ini satu, kita nak cari hidayah. Lebih penting daripada hidayah tuan-tuan, setelah kita dapat hidayah, kita fikir macam mana kita jadi asbab hidayah, Abang Zul, masya Allah, asbab hidayah kepada orang lain. Sebab itu Nabi SAW beritahu, tuba liman ja'alahu Allah SWT miftahan lil khair, bertuahlah, berbahagialah orang yang mana Allah jadikan dia kunci buka pintu kebaikan, pintu hidayah dia yang buka. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW, dia tahu hidayah itu Allah yang bagi, tetapi dia ni berusaha nak jadi asbab hidayah pada orang lain. Masya Allah. Kita tengok pernah satu kisah yang kita baca dalam kitab Riyadhus Solihin, tentang satu orang budak muda. Dia hari-hari dia keluar daripada rumah dia, Abang Zul, dengan niat nak belajar. Dia diarahkan dalam banyak-banyak pemuda dalam negara ni. Sebab apa? Pawang diraja ni dah nak mati dah. Nak mati esok lusa dah. Jadi dia kata, ilmu pawang dia ni kena wariskan kepada anak muda yang paling berbakat sekali di kalangan anak muda dalam negara kita. Akhirnya dipilih satu orang budak ni. Tapi dalam perjalanan nak pergi ke istana tu, tiap-tiap hari dia jumpa orang soleh.
Orang saleh tadi dakwah, dia pujuk, dia pujuk, dia pujuk dia, masya-Allah. Budak tadi pun akhirnya beriman pada Allah dan dia belajar ilmu agama daripada orang soleh tadi dan belajar ilmu sakti juga daripada orang soleh tadi, masya-Allah. Akhirnya hari-hari dia makin dapat buat perbandingan, aku belajar ilmu sihir di sana dengan ilmu agama di sini, nampaknya lebih kuat ilmu agama di sini, aku lebih yakin yang ini daripada yang sana. Tapi dia pergilah belajar juga. Tapi tok guru dia kata, engkau belajar dengan aku ni tolong rahsiakan nama aku, nanti raja tahu engkau belajar dengan aku. Abila tok guru mati kena penggal. Masya-Allah, anak murid dia kata, insya-Allah saya rahsiakan perkara ini, masya-Allah. Tetapi satu hari tuan-tuan, budak muda tadi nak pergi sana, dia tengok orang kampung semua tak dapat nak berjalan. Kenapa? Tertahan dengan satu makhluk macam raksasa lah, wallahu a'lam. Walaupun raksasa itu tak wujud, tapi makhluk yang sangat besar menakutkan semua orang kampung, semua pakat tak mampu nak berjalan, masya-Allah. Akhirnya masya-Allah budak tadi dia kata, apa payah, dia pergi ambil batu dengan nama Allah SWT, bismillahirrahmanirrahim, dibaling binatang tadi tiba-tiba mati, tuan-tuan. Abang Zul, masya-Allah. Akhirnya orang kampung semua puji dia, masya-Allah, hebat kamu ni, masya-Allah, gini-gini. Tetapi yang orang kampung dengar, dia tak sebut pun nama Tuhan dia, nama raja tu. Dia sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Orang kampung sampai berita pada raja, wahai raja, budak ni tadi dia mampu membunuh binatang yang semua orang kampung tak mampu, tapi dia bukan sebut nama tuanku, dia sebut nama Allah. Allahu Akbar. Raja tadi pun marah, panggil budak tadi, siapa yang ajar kamu ilmu tentang ketuhanan ni? Dia kata, dia tersasul tersebut nama tuan guru dia dengan paksaan, akhirnya disebut nama tuan guru dia. Akhirnya tuan guru kena bawa, tuan guru pun mati kena bunuh, masya-Allah. Tapi bila raja nak bunuh budak tadi supaya jangan jadi fitnah, budak tadi mesti kena bunuh walau apa cara sekalipun, masya-Allah. Sebab apa? Dia dah bahaya. Kita ajar suruh dia ajar black magic, dia pergi belajar ilmu lain pula. Nanti dia orang akan ajak kepada Islam. Akhirnya raja tadi kata, pergi bawa tentera, bawa budak ni atas gunung, lempar dia daripada gunung jatuh ke bawah. Masya-Allah, budak tadi pun dibawa sampai ke atas, sampai atas gunung tiba-tiba berlaku gempa bumi, masya-Allah. Semua tentera mati, dia seorang selamat turun daripada, masya-Allah. Raja tanya, siapa yang menyelamatkan kamu? Dia kata, mengapa semua tentera habis mati? Yang menyelamatkan saya adalah Allah. Raja makin pening kepala, aku nak suruh dia mati tapi dia tak mati. Air tentera bawa dia ni pergi ke tengah laut, bahaya dah budak ni, makin teruk dah ni, bawa ke tengah laut dan tenggelamkan dia dalam laut, lempar dia dalam laut. Maka sampai di tengah laut, tuan-tuan, datang ombak, semua tentera raja semua mati, jatuh lemas. Budak tadi selamat balik semula, masya-Allah. Kata raja, tak ada cara dah, aku nak bunuh dia ni, macam-macam cara aku nak bunuh dia. Akhirnya kata budak tadi, minta maaf tuanku, satu je cara tuanku nak bunuh saya, iaitu nanti tuanku kumpul semua orang kampung ni, semua rakyat jelata dalam satu padang, dan waktu itu tuanku ambil panah-panah, tuanku sebut bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Tuhan bagi budak ni, maka tuanku panahlah saya, insya-Allah saya akan mati. Maka akhirnya budak tadi pun bersedia dipanah oleh raja. Raja terpaksa buatlah, kalau tidak malu dia. Dengan nama Allah Ta'ala, Tuhan bagi budak ini, maka bunuhlah dia, matilah dia, masya-Allah. Dia pun panah, tuan-tuan, kena je panah tadi di dada dia, di kepala dia, tuan-tuan, tiba-tiba satu negara beriman pada Allah Ta'ala, masya-Allah. Budak tadi dia sanggup korbankan nyawa dia supaya seluruh negara dapat iman, tuan-tuan, dapat hidayat. Ini orang paling besar, budak muda, tuan-tuan, zaman dulu. Ini kisah ini dicerita dalam kitab Riyadhus Solihin. Masya-Allah, tuan-tuan, nak cerita kepada kita, hidayah itu penting, tetapi setelah kita mendapat hidayah, nak kekalkan hidayah, kita kena cuba jadi sebagai asbab hidayah, masya-Allah. Saya selalu berkawan dengan artis-artis ni, malam semalam pun saya di Mahal pun jumpa artis-artis juga, masya-Allah, banyak di kalangan artis yang ada fikir nak tarik pula artis-artis yang lain. Ha? Kita dah berhijrah, tuan-tuan, seorang-seorang tak jadi. Kita kena fikir macam mana nak ajak orang lain pula kepada hidayah. Kita jadi sumber hidayat, maka tuan-tuan, ini akan mengistiqamahkan kita lagi dalam jalan hidayat. Dan yang terakhir sekali, Abang Zul, kadang-kadang kita tanya ustaz, setelah kita dapat hidayat, macam mana nak kekal istiqamah sampai mati? Mati dengan hidayah ni bukan senang. Mati dengan husnul khatimah bukan senang. Ulama kita ajar dua perkara saja, mudah saja. Nak kekal mati dalam hidayat, kita ada dua mata. Mata yang pertama pandang dosa-dosa kita yang dulu, masya-Allah. Walaupun mungkin dosa kita dah diampunkan, Abang Zul, tapi kita sebagai hamba Allah Ta'ala tetap kadang-kadang duduk sorang-sorang, fikir dulu engkau siapa. Sebelum kau dapat hidayah, engkau siapa? Sebab apa? Bila kita dapat hidayah ni, kadang-kadang syaitan tipu kita. Syaitan kata engkau dah baik, sekarang ni orang depan kau semua tak baik belaka. Kita tengok orang yang dulu bermasalah macam kita, kita dah mula pandang rendah pada dia.
Benda ni bukan berlaku pada kita tuan-tuan, berlaku pada orang macam kami, ustaz-ustaz ni. Pernah sekumpulan maulana-maulana, ustaz-ustaz yang dah jadi masyair besar di madrasah-madrasah di Pakistan waktu kami belajar dulu. Mereka buat keputusan kita mesyuarat nak jumpa ziarah tuan guru kita, tuan guru besar, Syekhul Hadis di sana. Kita nak tanya macam mana petua nak baikkan anak murid kita. Sebab apa anak murid kita ni, Masya Allah, ku semangat. Semua nakal-nakal belaka, namanya pelajar tahfiz, nama pelajar madrasah, tapi Masya Allah dia punya nakal, dia luar biasa. Datang jumpa tuan guru dia, tuan guru baca ayat ni tuan-tuan, tuan guru tak jawab, kena buat begini-begini, tak ada. Tuan guru baca, kadzalika kuntum min qablu. Hampa dulu pun macam tu lah. Masa zaman hampa belajar dulu, zaman kamu belajar di madrasah ni, kami pening kepala dengan perangai kamu. Sekarang bila kamu dah buka tahfiz pula, buka pondok pula, kamu pening pula dengan anak murid kamu, sama je. Masa zaman kamu belajar dulu, kamu nakal macam tu juga. Masya Allah, rupa-rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh bila mana sekumpulan sahabat Nabi fikir, tengok orang tak dapat hidayah ni, ya Rasulullah, payah sangat kena faham Islam ni, ya Rasulullah. Payah sangat kena faham masjid ni, kena datang ke masjid. Susah sangat kena faham yang kita ni kena beramal sebelum mati, dunia sementara, akhirat kekal abadi. Payah sangat kena kenal agama ni. Sebenarnya payah bagi orang yang belum dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi orang yang dah dibuka macam kita, nampak mudah. Nak buat benda tu mudah. Tapi orang yang belum dapat hidayah, kita jangan pandang macam kita sekarang. Kita pandang aku dulu pun macam tu lah. Sebab itu macam mana aku dapat hidayah dengan sebab orang tak hina aku. Orang cakap aku dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Sekarang aku pun dengan orang pun nak tarik kepada hidayah pun kena dengan kasih sayang. Tak ada siapa boleh terima Islam, boleh terima hidayah ni dengan orang kata dengan kekasaran. Sebab dia beritahu tadi, makna hidayah, irsyad bilutfin, membimbing orang dengan penuh kelembutan baru dapat hidayah. Kalau bimbing dengan kasar, Allah sendiri tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu dalam Quran, fabima rahmatin minallahi lintalahum, sebab rahmat yang Allah telah campak dalam hati kamu wahai Rasulullah, kamu ni lemah lembut kepada sahabat kamu. Kalau tidak, Masya Allah, Rasulullah SAW ni kalau Allah bagi garang baking macam Nabi Allah Musa AS, sekali buat salah dia tampar mati tuan-tuan, teruklah kita. Rasulullah SAW ni ada kekuatan 140 orang lelaki, ada kata 100 lelaki. Kalau Rasulullah SAW ni garang tuan-tuan, sebab itu nak hilangkan perenguh dalam hati kita ni, Allah telah didik bela kambing, Masya Allah. Rasulullah SAW bela kambing bertahun-tahun. Nabi Musa AS lepas ditampar orang Kipti, Allah suruh latih dia ni, nak bagi lembut dalam hati kamu ni, kena bela kambing. 8 tahun Nabi Allah Musa AS bela kambing, barulah dia lembut dengan Bani Israel. Kalau tidak, Masya Allah, Bani Israel ni walaupun umat pengikut ni kadang-kadang macam-macam PL dia, kita ni sebagai ustaz, sebagai mursyid, kadang-kadang Masya Allah pening juga kita nak membimbing dia orang. Tapi Masya Allah, Allah bagi pada Nabi Allah Musa AS sifat lemah lembut. Nabi Rasulullah SAW pun dapat sifat lemah lembut. Allah beritahu, walau kun tafazzan ghalizal qalbi, kalau mulut kamu kasar selaku mursyid, selaku da'i, selaku pendakwah, selaku pembimbing, ustaz, tuan guru, kalau mulut kamu kasar dan juga hati kamu keras, ghalizal qalb, hati kamu keras, lan faddu min hawlik, semua orang lari daripada kamu. Sahabat Nabi pun lari daripada kamu. Walaupun sahabat sayang pada Nabi, dia akan lari daripada Nabi. Sebab itu Allah SWT ajar, bila kita tengok orang buat dosa, bila kita tengok orang buat salah teruk sangat ni, apa nak buat? Kadang-kadang kita boleh tengok orang buat salah, mula-mula kita ngumpat dia dulu. Teruk sangatlah dia tu abang. Aku memang bengkak betul dengan dia. Kan? Dia ni macam-macam begini-begini cerita kesalahan dia. Tetapi Allah ajar Rasulullah, bila tengok orang buat salah, mula-mula sekali fa'fu anhum, maafkanlah dia. Tak ada pun rasa nak simpan dosa tu dalam hati kita tuan-tuan. Wa'fu anhum wastaghfir lahum, malam-malam hari ambil nama dia, doa pada Allah minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dosa dia tu, dosa yang dia buat terlalu besar. Ya Allah, kalau kata ampun dia, rugi dia. Ya Allah, sebut nama orang yang kita benci tadi, orang yang kita marah tadi, maka sebut dalam nama dia dalam doa kita. Wasyawirhum fil amr, yang ketiga Allah ajar Rasulullah nak bawa sahabat-sahabat Nabi ni ke jalan Allah, kamu kena selalu bermesyuarat dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, bila dah buat keputusan, tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa Taala akan kekalkan kita dalam hidayah bila mana mata kita yang pertama pandang dosa-dosa kita yang dulu. Sebab itu kita tengok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, kadang-kadang dia duduk seorang-seorang tuan-tuan, ada orang sebut dalam hadis ada sebut, kadang-kadang duduk seorang-seorang dia tersenyum, masya-Allah. Ada masa dia menangis tuan-tuan. Bila tersenyum dia kata, kami teringat zaman, kalau kata orang pang, zaman pandai kami dulu. Zaman kami bodoh dulu, zaman kami jahil dulu, masya-Allah. Ha, dia beritahu
Kita ni kadang-kadang nak buat Tuhan ni tak tahu cara macam mana. Susun buah-buah korma jadi Tuhan. Ini kepala, ini tangan, ini apa semua. Masa tengah kenyang, perut tengah kenyang, buat buah korma jadi Tuhan. Tapi bila balik rumah tengah hari lapar, ambil mata Tuhan kami makan. Ambil telinga Tuhan kami makan. Baru teringat bodohnya kami, dia kata. Sebelum ni tak tahu kata bodoh. Tapi bila dah berhijrah, bila dah berubah, dah bila bertaubat, baru tahu kata perbuatan tu macam Abang Zul kata tadi, sia-sia Masya Allah. Sayyidina Umar teringat tersenyum kata, zaman bodoh kami dululah. Tapi kadang-kadang menangis bila terkenang zaman dulu. Sebab apa? Kadang-kadang dosa yang kita buat terlalu banyak, kesalahan-kesalahan, kadang-kadang benda tu di luar akal, kewarasan akal fikiran manusia. Itu mata yang pertama, selalu tengok dosa kita yang dulu menyebabkan kita tak berani nak pandang hina pada siapa pun depan kita. Syarat nak berdakwah tuan-tuan, kita kena pandang semua orang depan kita ni berpotensi, ada kelayakan. Nabi SAW berjaya dalam dakwah sebab Nabi kata annasu ma'adinun kama'adini dhahabi wal fiddah. Seluruh manusia ni, umat aku ni adalah lombong emas dan lombong perak belaka ni. Hati kita ni ada emas, ada perak, ada intan belian. Selagi belum diusahakan, belum diislahkan, tak nampak kehebatan orang tu. Macam mana Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu tuan-tuan, sebelum Islam kita tengok apa kelebihan yang ada pada Bilal. Tapi setelah Nabi usahakan pada Bilal, Allah bagi 5 kemuliaan Abang Zul pada Sayyidina Bilal yang tak pernah Allah bagi pada sesiapa. Yang pertama sekali, bila Bilal masuk Islam, dia berubah, dia berhijrah dan mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Perubahan yang pertama, kehebatan pertama, kemuliaan pertama, Allah merdekakan Bilal. Dia bebas selama ni jadi hamba manusia, dia jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini kemuliaan yang pertama. Seumur hidup tak pernah rasa nikmat jadi orang merdeka. Yang kedua tuan-tuan, bila-bila berhijrah, bila-bila mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, Allah bagi peluang kepada Sayyidina Bilal, orang macam dia tapi dapat khidmat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abang Zul, kalau ada orang bagi tawaran pada Abang Zul, satu tawaran kerja ni gaji dia RM50,000 sebulan. Yang kerja yang kedua, Abang Zul tak akan dapat gaji apa-apa, tapi cuma dapat khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa-rasanya Abang Zul nak pilih yang mana? Yang kedua, Masya Allah. Khidmat Rasulullah. Sebab apa? Khidmat Nabi ni semua orang pakat berebut nak khidmat Rasulullah. Tapi Nabi pilih Sayyidina Anas bin Malik. Nabi pilih Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nabi pilih Sayyidina Bilal. Bilal hari-hari jaga tongkat Nabi, air wuduk Nabi, tempat tidur Nabi, Masya Allah. Ini kemuliaan tak pernah Bilal rasa seumur hidup. Bila masuk Islam, bila berdapat hidayah, Allah Ta'ala bagi kemuliaan yang kedua pada Sayyidina Bilal. Kemuliaan yang ketiga yang Bilal dapat, ulama kata sebelum Bilal, setelah Bilal memeluk agama Islam, setelah mendapat hidayah, Allah lantik Bilal menjadi muazzin di masjid Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jadi muazzin di masjid Al-Falah ni pun dah cukup glamour dah, apa tu? Tapi bayangkan jadi muazzin di Masjid Nabawi pada zaman Nabi masih hidup. Allahu Akbar. Ulama ada, ulama kata wallahu alam, dia kata tiap-tiap kali Bilal melaungkan azan, suara dia sampai ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritakan bukan sekadar sampai di dalam kampung tapi sampai ke langit, Masya Allah. Ini kemuliaan bila kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan yang keempat yang Allah bagi pada Sayyidina Bilal, bila dia berhijrah, bila dia berubah. Hari ini kita jangan takut nak berubah, nak berhijrah, kekalkan istiqomah kan. Walaupun kadang-kadang berat, Masya Allah, nak kekal istiqomah dalam hijrah. Nak berubah tu senang, tapi nak istiqamah tu payah. Tetapi masa kita tengok kemuliaan yang Allah bagi pada Sayyidina Bilal pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi balik ke turun semula ke bumi. Nabi tanya Bilal, semalam waktu dalam syurga saya dengar tapak kaki kamu berjalan mendahului saya masuk ke syurga Allah Ta'ala. Selalunya tuan-tuan, anak murid mana boleh jalan depan Tok Guru kan? Selalunya anak murid ni kena jalan belakang, Tok Guru jalan depan. Patutnya sebab Allah beritahu Nabi orang pertama masuk dalam syurga. Tapi mengapa tapak kaki Bilal jalan dulu depan Nabi? Rupa-rupanya nanti tuan-tuan, di alam akhirat, di padang mahsyar, Rasulullah SAW akan masuk ke syurga naik seekor unta yang diperbuat daripada emas, Masya Allah. Dan unta ni ada tali dia. Yang menarik tali unta Rasulullah, yang jadi supir, jadi drivernya adalah Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Jadi walaupun Nabi orang pertama masuk dalam syurga, tetapi ketika mana Allah buka pintu syurga tuan-tuan, Masya Allah, malaikat sambut, salamun alaikum tibtum, sejahtera untuk kamu, kamu dah buat yang terbaik. Fadkhulwa khalidin, masuk ke dalam syurga untuk selama-lamanya. Kaki yang pertama masuk ke syurga adalah tapak kaki Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Sebab apa? Setelah mendapat hidayah, Allah angkat martabat dia, Masya Allah, menjadi insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
Kemuliaan yang kelima, yang terakhir Allah bagi pada Sayyidina Bilal sebelum dia mati, walaupun Bilal orang negro, orang kulit hitam, tetapi dia jadi gubernur, menjadi pemimpin kepada bangsa Arab di Syria sana, di Damsyik. Kenapa ini kemuliaan yang Allah bagi kepada orang yang telah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan yang kita nak buat pada malam ini, insyaAllah Abazul ada sikit nak kongsi lagi cerita. InsyaAllah kita bagi peluang pada Abazul sebelum kita tutup, saya bagi gulung majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah kita dengar sedikit perkongsian lagi daripada Abazul, menambahkan lagi keyakinan kita. Kerana kita hidup di akhir zaman ni, tuan-tuan, iman kita ni turun naik, turun naik. Time kita semangat-semangat, tapi time kita lemah, kita akan lemah. Jadi kerana itu insyaAllah, saya terlupa tadi, mata kita sebelum nak bagi pada Abazul, mata yang kedua. Mata yang pertama kita pandang pintu belakang, kita pandang ke dosa-dosa kita yang dulu. Mata yang kedua, saya tak akan berhenti memperbaiki diri saya, belajar agama selagi mana kaki saya tak melangkah masuk ke syurga Allah Taala. Maknanya mata kita yang kedua ni pandang pintu syurga. Selagi itu kita akan tambah lagi ibadat kita. Kita tak akan pernah puas hati. Sebab apa? Hari ini yang kita bimbang, kita akan timbul rasa riak, rasa ujub, rasa takabur setelah kita berhijrah. Kita pandang orang tak hijrah semua hina, dan kita bimbang. Yang kita bimbang adalah kita berhenti di tengah jalan. Nanti kita rasa kita dah puas hati dengan apa yang kita dah dapat, alhamdulillah. Kadang-kadang kita ajak orang baik diri, dia kata, "Ustaz, saya dah okey dah. Saya dah okey dah, alhamdulillah. Tiap-tiap tahun saya pergi umrah, saya sembahyang berjemaah lima waktu di masjid, saya dah datang majlis-majlis ilmu, saya dah okey dah." Sebenarnya masih belum, tuan-tuan. Jalan nak menuju pada Allah Ta'ala ni, setiap saat tu kita kena ambil peluang untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Banyak lagi benda kita kena buat. Yang paling besar, sebelum kita mati, kita kena berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Nak Allah Ta'ala janji dalam Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang yang bersusah payah jalan kami, kami buka pintu hidayah untuk dia, insyaAllah. Jadi untuk Abang Zul dipersilakan, insyaAllah, untuk sedikit lagi perkongsian bersama dengan jemaah masjid, insyaAllah. Subhanallah. Dari mula saya kenal Yang Mulia Maulana Wan Hamid ini, sehinggalah saat ini tak henti-henti nasihat-nasihat yang cukup baik untuk saya dan juga Tuan Yang Mulia Maulana Wan Hamid. Saya dah kongsi sikit pengalaman saya apabila saya terluka. Tapi saya lebih suka berkata kepada diri saya bukan artis Islam. Saya suka cakap artis Islam. Sebab bila berhijrah ni, kadang-kadang ada juga saya tengok rakan-rakan lain ataupun orang-orang lain berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan. Tetapi apabila terkehil atau tersilap sikit daripada kebaikan tadi, boleh berhijrah kepada lebih buruk lagi. Itu memang dah berlaku. Jadi saya berkata kepada diri saya artis Islam. Maksudnya saya kena islahkan diri. Maksudnya kena hari-hari berbaiki diri seperti yang Mawar Nas cakap tadi. Apa yang saya nak kongsi kat sini, pengalaman saya apabila saya berusaha level setiap bulan, saya bagi masa saya. Memang betul lah, memang benar, untuk mendapat kejayaan kita perlu ada pengorbanan. Mana saya berkorban memberikan masa saya untuk agama Allah SWT. Setiap bulan saya bagi masa untuk saya islahi. Setiap bulan saya bagi dan pengorbanan yang lain, yang ini warigit ini bukan kata besar. Yang ini warigit untuk keluar ataupun meninggalkan warigit yang lama. Itu satu. Dan apa lagi saya dapat ialah, bila saya buat begitu, saya dapat kasih sayang. Yang ini saya tak pernah dapat selama saya hijrah, selama saya Islam ini, satu kasih sayang yang luar biasa saya dapat. Di mana kasih sayang ini telah membuktikan bahawa dengan kasih sayang kerana Allah SWT ini dapat memulih ataupun merawat sakit di dalam hati kita, bengkak di dalam hati kita. Ini perkara yang berlaku dalam depan mata saya. Baru ni ada seorang sahabat yang bernama Cikgu Rafi, dia berusaha untuk nak bawa orang, dia buat kerja seorang-seorang pada bawah di tempat dia. Apa yang saya nak kongsi kat sini, masa dia nak buat dakwah ni untuk nak mengajak orang ke arah kebaikan, untuk mengajak orang untuk bersama kami mengislah diri, dia ada 2-3 kelompok. Mana kelompok pertama, kelompok yang disasarkan, kelompok ini memang potensi dia besar. Dan kelompok kedua dan kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini adalah potensi dia kata, ini memang tak ada harapan lah, ini grade yang bawah sekali. Tapi dengan kuasa-kuasa Allah tadi, dengan rasa kasih sayang tadi, kelompok yang pertama tadi ini adalah kelompok anak-anak yang dikatakan anak-anak yang sentiasa bersama dengan ibu bapa.
mana sentiasa dengan ibu bapa dia, ke mana saja pun dengan ibu bapa. Dan kelompok dua ni ada kelompok yang sentiasa berada dalam masjid, suka pergi masjid. Dan kelompok yang ketiga ni adalah kelompok yang suka melepak di jalan. Mana suka lepak kat simpan tiga, dekat traffic light, dengan mak motor semua. Yang menjadi satu, memang betul lah, dengan rasa kasih sayang tadi. Kami pergi, teman dia bawa kasih sayang, dengan rasa betul-betul kami ni pun lemah, nak berkongsi kasih sayang, nak berkongsi ilmu. Mengajar yang berlama tadi, ibu bapa dia tak, anak-anak nak ikut, tapi ibu bapa tak bagi, sebab mereka selalu dekat dengan ibu bapa. Pergi yang kedua tadi, yang kedua tadi tak nak ikut, sebab kedua yang kedua tadi rasa mata sayang nak pergi ke tempat tu sendiri, nak pergi berhijrah untuk pergi ke surau lain yang sesayang. Yang ketiga tadi dia nak ikut, dan nak ikut nak mencuba pada permulaannya, nak mencuba hanya sehari, dua hari, nak tidur semalam, dua malam. Tapi kerana kasih sayang dikongsikan oleh kami, kami tak marah, tak tahu apa yang nak buat, dan kami korbankan sedikit, belikan dia jual. Dia tengok orang makan jual, bukan dijual. Dia tengok orang makan kerja, kami belikan kerja. Dia tengok orang makan sebab, kami belikan sebab tu ya. Sehingga segala kelengkapan anak-anak ni selama 7 orang kami sediakan. Daripada satu hari dia nak duduk, nak tinggal satu malam itu, sehinggalah mereka bersama kami selama 3-2 hari. Saya rasa cukup luar biasa bila kasih sayang dikongsikan. Tentu budak-budak yang melempak, yang menghabiskan masa dengan sia-sia, tak ada tujuan, tidak pernah bercakap tentang kebesaran Allah, bercakap tentang makhluk, bercakap tentang dunia. Tapi apabila bagi kasih sayang, mereka lebih lagi daripada kami. Setiap hari, waktu sebelum azan, mereka dah ada dah sedia dekat saf. Hikmat cukup bagus, cuci surau, basuh kolam, basuh bilik air, budak-budak. Apa yang saya dapat di sini, nak dikongsikan sini, mereka di luar sana perlukan agama. Mereka di luar sana perlukan perhatian. Mereka di luar sana perlu dirawat dengan kasih sayang. Kasih sayang kerana Allah SWT, bukan kasih sayang kerana ada kepentingan. Ini saya dapat, ilmu saya dapat. Ini saya rasa kalau saya dulu pun berubah, saya nak berubah. Nah, saya sebenarnya pada awalnya adalah untuk anak-anak saya, untuk isteri saya. Tapi apabila saya berada bersama dengan Maulana Al-Hami daripada awal bulan pertama hingga sekarang, kan, hari itu sentiasa tukar-tukar belajar satu-satu amanah sunnah, belajar perkara yang tak pernah saya ajar, tak belajar doa-doa dan macam-macam dah dapat. Bila dah lama-lama macam tu, mereka cakap pada saya, "Dud, kamu ada kelebihan Allah SWT lagi. Jadi kamu dikenali oleh orang. Kamu senang budak-budak nak kenal. Kamu senang untuk orang nak dekat di kamu. Kalau kamu pakai baju dua pun, kalau kamu simpan jauh-jauh pun, orang still berada di kamu." Saya ingat, saya pun berbagi diri saya. Saya pun berbagi diri. Tak. Kalau untuk kamu nak terus Islam ini, yang kamu perlu menyampaikan kepada mereka perkara kebaikan. Kalau kamu nak buat kebaikan seorang diri, kamu tidak akan berjaya. Jadi kalau kamu nak buat kebaikan, buat kepada orang lain. Nah, hari ini Allah sendiri yang buat benda ini. Allah sendiri yang anggurkan benda ini. Nah, ini saya belajar hari ini bersikit. Saya lemah, saya berdosa, saya tidak ada apa-apa kuasa. Semua hari ini gerak, saya cakap, saya apa saja, semua ada berkuasa dan izin Allah SWT. Dan hari ini banyak perkara saya dapat. Pertama, saya perlu memberi kasih sayang dan berkongsi kasih sayang. Dan ini diri saya, bawah diri saya, tertib saya, adab saya. Yang mana hari ini saya belajar nak dapat agama Allah, ya? Yang ini buatlah cara Nabi. Tak dapat cara Nabi, mirip-mirip Nabi. Amalkan amal senang. Tapi betul bila saya amalkan perkara ini, banyak perkara yang luar biasa nikmat yang saya dapat. Memang betul lah. Satu perkara saya belajar lagi, cuba tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ibu bapa, tetap jadi macam itu. Boleh tak? Cuba ikut je. Tuan-tuan sahaja. Minta maaf lah. Ha. Cuba buat apa yang saya buat. Ya? Okey. Dai. Kenapa dia dai di mana tuan? Ini yang hari ini saya belajar.
manusia tidak dengar apa yang kita cakap. Manusia tak dengar apa yang kita cakap. Kita cakap benda baik, semua buat baik, dia takkan dengar. Tapi manusia hari ini dia suka buat apa kita buat. Mana saya cakap tadi, dahi di sini, dia tak dengar apa-apa saya cakap. Dia buat apa yang saya buat. Walaupun saya buat salah, dia buat juga. Jadi hari ini saya belajar, saya didik diri saya. Saya belajar untuk perbaiki diri saya. Dan saya bawa sifat-sifat yang baik untuk saya bawa mereka. Bukan saya nak mengajar mereka. Saya mengajar mereka dengan apa yang saya pelajari untuk saya didik diri saya setiap hari. Jadi Islam diri saya, Islam diri saya, Islam diri saya. InsyaAllah. Nah, ini banyak saya belajar. Banyak ya. Benda yang Allah SWT bagi ilmu secara terang-terang. Daripada budak-budak marupit macam mana boleh duduk bersama Ami 30 hari. Masa nak berpisah tu, ya Allah. Masa kata tadi, dengar dia, dia memang sedih lah nak berpisah. Daripada anak yang rambut macam penyapu sebelah ikanan botak Ustaz. Rambut ni tak kenal dia. Dengan seluar sentin, seluar tu itu sunnah. Tapi itulah dia punya pakaian tu. Alapak, bawa motor, duduk kat simpang. Tapi boleh bersama kami 30 hari. Dan buat apa yang kami buat. Kami khidmat dia khidmat. Kami buat kemulahan bagimu. Setiap malam dah berpisah cukup, cukup sedih lah kami. Menangis kami semua. Air mata menjadi saksi. Apa yang mereka mahu ialah kasih sayang. Selama mereka membesar, mereka tak dapat kasih sayang. Jadi kalau kamu dapat kasih sayang daripada ibu apa, bukan. Bukan itu kasih sayang. Itu hanya saya dapat tanggungjawab saja daripada ibu apa. Jadi ibu apa saya, ibu melahirkan saya, bapa membesarkan saya. Tapi kasih sayang mereka tak bagi pada saya. Abang-abang, pakcik-pakcik yang memberikan kasih sayang. Saya dengar tu runtuh hati kami masa tu. Ini inilah saya belajar. Dan saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dalam tempat sekalian. Hari ini mereka di luar sana memerlukan kasih sayang kita. Memerlukan sangat kasih sayang. Macam orang cakap tadi, apa yang Nabi buat, kita perlu buat amalan sunnah. Untuk apa? Untuk nak membawa didik, nak mendidik diri kita supaya nampak sifat-sifat kemuliaan yang boleh membawa mereka untuk berada di dalam Allah SWT. InsyaAllah. Semoga ada yang boleh menerima lah kasih sayang saya kongsikan ni. InsyaAllah. Dan saya mohon untuk mohonlah memerlukan. Tuan-tuan, sebagai penghulungan program kita kepada pelanggan tuan-tuan, Masya Allah, asas dalam dakwah ni kasih sayang. Macam Abang Zul semua, kasih sayang tu boleh terjemahkan kepada rahmat, mahabbah, kasih sayang mahabbah ataupun rahmat. Yang mana kita tengok macam mana kita sedia maklum. Pernah baru ni satu waktu saya di interview di radio Radio Sinar FM, maka Kak Bek tanya saya satu soalan. Dia kata, Ustaz, berdakwah di kalangan rocker-rockers, gangster-gangster, yang hari ini alhamdulillah bukan semua, bukan kerana saya, semuanya dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak buat apa-apa pun, kita berlakon saja. Tapi kami nak cari resepi. Sebab kadang-kadang kita tengok hari ini banyak orang berdakwah. Baru ni pernah pelomba negara, Abang Wazi, pelomba Kaprik dulu. Dia ni sebagai ikon Mat Repit di Malaysia. Jadi macam mana nak islah Mat Repit ni? Dia orang telah buat satu dengan satu badan kerajaan untuk kita islahkan. Ambil tangkap ni 80 orang Mat Repit ni, kurung dia dan bagi dia kursus motivasi selama 3 hari. Tapi kesudahannya dia beritahu, bergaduh budak tu bertumbuk dengan pegawai tu. Sebab apa? Bila sebut nak suruh bangun subuh, Masya Allah semua kena kejut, semua kena paksa. Dalam 80 orang yang bangun subuh, 4 orang mana tak berjaya. Jadi tuan-tuan, orang di luar sana tertanya-tanya, apakah resepi kita nak tarik orang macam ni? Rocker-rockers, gangster-gangster ni bukan senang. Hari ni Masya Allah, setakat pengalaman yang kami bergerak ni, dalam 2 tahun ni saya memang agak sedikit aktif sikit lah berdakwah di kalangan remaja-remaja di luar sana. Alhamdulillah, sepanjang kami 40 hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ada masa 70 orang gangster datang untuk bermalam dengan kita, beriktikaf 3 hari di masjid. Ada masa 50, ada masa 30. Macam-macam kita dengar nama macam-macam kan, yang kita tengok dengan badan bertatu dengan apa semua.
kena parang pada. Yang baru lepas kena tebas dengan musuh pun dalam keadaan masih tangan berbalut, datang juga berjumpa dengan kita, belakang koyak datang juga jumpa dengan kita. Kita hairan sepanjang 40 hari kami di Ipoh, 6 kali ketua gangster ni datang jumpa dengan kita, jumpa dengan kita, balik sekejap satu hari datang balik. Rupanya tarikan dia, bila ditanya, maka saya dapat bagi perkongsian dengan tuan-tuan, nak tarik orang macam ni, yang pertama sekali kita kena bagi kasih sayang. Kasih sayang ni bukan boleh dibuat-buat. Kalau kita tak betul-betul sayang dia, kita tak akan boleh dakwah dia. Nabi Muhammad SAW ni disayang orang jahiliah ni, walaupun teruk, walaupun miskin, walaupun hina, walaupun kotor, walaupun jijik, disayang orang tu dengan sepenuh hati dia. Macam mana hari ni kita tengok kebanyakan gangster-gangster ni, bila kita bawa keluar jalan Allah SWT, tuan-tuan, dia betul dia akan diberitahu, seumur hidup kami tak pernah rasa kasih sayang daripada ibu bapa. Mungkin adik-beradik lain semua kena puji, semua cemerlang dalam pelajaran kerana kami ni lemah dalam pelajaran, menyebabkan mak ayah kami tak pernah puji kami, tak pernah begitu, maka menyebabkan kami jadi liar, berkawan dengan orang jahat-jahat. Maka sebab itu bila kita bawa dia ke jalan Allah SWT, kita muliakan dia, basuh tangan dia tuan-tuan, peluk dia, cium dia, Masya Allah, cium dahi dia, Masya Allah, bagi kemuliaan layanan yang terbaik, makan yang sedap-sedap, maka akhirnya Masya Allah tersentuh hati dia, Insya Allah, mengalir air mata dia pertama. Yang kedua tuan-tuan, kepada Allah SWT, bila kita bawa orang yang nakal-nakal ni ataupun orang yang bermasalah, kita nak bawa dia ke jalan Allah SWT, nak baiki dia tuan-tuan, yang pertama kita jangan pandang segala keburukan yang ada pada diri dia. Hari ini kesalahan yang fatal dalam pendakwah-pendakwah pada hari ini, tengok budak yang bertatu tu mula nak ambil wuduk tuan-tuan, bila disensel lengan je, terus dia kata wuduk dalam keadaan bertatu tak sah, sembahyang kamu tak sah, semua hidup sia-sia kamu. Orang tadi dah 20 tahun tak sembahyang, 30 tahun tak sembahyang, hari tu baru teringin nak sembahyang tu, datang ke masjid, orang masjid, bila mana dia kata pengalaman Abang Long Fadil kita Singapura tu, dia kata mula-mula dia salam kali pertama lepas sembahyang dengan orang ramai, orang tengok muka dia ada tatu, ada sebahagian orang masjid tak nak salam dengan dia. Ini perkara yang paling susah kita nak buat dalam berdakwah. Kalau kita tengok dia bertatu pun kita kena sayang dia, kita tengok gelang dekat tangan pun kena sayang dia, kita tengok dia isap rokok, isap ganja, isap dadah pun kena sayang dulu, Masya Allah. Dan saya tak pernah pandang, tak pernah tegur, dia nak ikut kita, nak pakai seluar jin pun boleh, nak pakai baju Melayu pun boleh, nak pakai jubah pun boleh, tak nak pakai baju pun tak apa. Ini kita letak, kamu ni datang ke jalan Allah tanpa syarat. Kami tak pernah pandang pun benda-benda tu, gelang-gelang apa semua yang ada pada tangan, kamu tak pernah pandang dan tak pernah tegur, Syekh haram rokok ni Syekh. Kadang-kadang kita mula nak approach, kita mula-mula dengan orang yang jauh ni, tegur, kita tegur direct kesalahan yang ada pada diri dia, sedangkan iman belum masuk dalam hati dia. Selagi iman tak masuk, dia tak akan sedia tinggalkan benda ni. Dia dah sayang, dah berpuluh-puluh tahun dia hidup begitu, dan dia rasa mulia hidup begitu tiba-tiba. Sebab itu kawan saya Ustaz Jamaluddin dia beritahu, kita jangan sentuh kasih apa orang kata benda yang orang sayang. Jangan kita sentuh kekasih orang. Dia sayang pada gelang, jangan sentuh tu. Dia sayang pada rokok, dia jangan sentuh rokok tu. Dia sayang pada kehidupan yang dulu, jangan kita menghina mencela benda tersebut tuan-tuan. Kita jangan pandang benda tu. Dan yang ketiga saya beritahu, dalam saya berdakwah kepada golongan-golongan sebegini, saya tidak mengharapkan perubahan drastik. Kadang-kadang kalau kita ni mengaji pondok Abang Zul, saya selalu beritahu, saya beritahu kepada kawan-kawan saya, ustaz-ustaz, kerana kita ni tak pernah tinggal sembahyang daripada kecil. Kalau kita tertinggal satu waktu pun, kita dah rasa hari ni kiamat dan dunia, Masya Allah. Memang kiamat dan dunia. Hari ni paling sial, hari ni paling malang, kita menangis sedih, bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana kita tertinggal satu solat. Tetapi kita lupa di luar sana, ada orang dah 50 tahun tak solat. Tetapi bila kita bawa dia ke jalan Allah SWT, satu hari dia dapat solat penuh 5 waktu, dia rasa itulah hari paling cemerlang dalam hidup dia. Buat kali pertama sejak 20 tahun, ini hari kali pertama saya dapat solat. Pernah kita bawa satu orang baru ni, dia pun dah ikut kita 40 hari jalan Allah SWT. Mula-mula kita bawa dia keluar 3 hari jalan Allah SWT, tuan-tuan, Masya Allah, dia kata semalaman sebelum saya ikut ustaz ke jalan Allah Ta'ala, malam tu sampai pagi saya tak tidur, saya menghafal bacaan-bacaan dalam sembahyang sampai subuh. Saya dah lupa bacaan Fatihah, dah lupa Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil Azim, Masya Allah. Abang Zul, rupanya di luar sana banyak orang yang begitu, banyak orang yang jahil, tak tahu mandi wajib, tak tahu wuduk. Kalau kita mendekati mereka, kita rasa dia ni kena berubah jadi macam saya, kena jadi wali macam kita tuan-tuan. Dalam tempoh 1 hari, 3 hari tak akan mungkin. Kita ni nak jadi baik sikit ni pun 18 tahun ngaji.
Takkan orang di luar sana tak mengaji, mana pondok tak pernah masuk, tiba-tiba kita nak diubah dalam satu masa. Sebab apa? Hidayah bukan di tangan kita. Sebab itu hidayah ni kena buat dengan cara bagaimana Nabi menjalankan usaha dakwah, tuan-tuan. Dan yang tuan-tuan yang rahmati oleh Allah sekalian, di dalam kita menyampaikan dakwah ni, Masya Allah, hikmah dengan penuh pendekatan yang terbaik. Dan kita pun kena tunjukkan kasih sayang, tunjukkan contoh yang terbaik. Dan insya Allah mudah-mudahan bila kita tengok dia berubah, kita lepas pada tu. Yang paling susah, tuan-tuan, setelah dia berubah, kita kena bimbing dia satu persatu. Ekonomi dia, masalah rumah tangga dia, kita kena bantu sampai dia berjaya, insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita akan balik bertemu dengan Allah Ta'ala, menjadi sebagai asbab hidayah kepada orang. Nanti kita balik kalam akhirat, kita akan tanya kepada Allah, ya Allah, seumur hidup saya cuma buat haji satu kali, tetapi mengapa ditulis 50 haji dalam buku catatan amal saya? Saya bukan hafiz Quran, mengapa Allah telah tulis saya sebagai hafiz Quran? Saya bukan ulama. Allah SWT beritahu di dunia dulu, kamu banyak berdakwah kepada orang melalui perantaraan dakwah kamu, mereka islah, mereka taubat, banyak mana amalan mereka sampai kiamat, semuanya tertulis, tercatat dalam buku catatan amal kita. Sebab itulah, tuan-tuan, yang paling besar sekali amalannya di kalangan umat akhir zaman adalah buku catatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari ini kita duduk dalam majlis ini beramal pun, pahalanya mengalir dalam buku catatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadikan itu insya-Allah, mudah-mudahan kita dah tahu hidayah di tangan Allah, tetapi Allah letak syarat usaha di tangan manusia. Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana wa innallaha la'al muslimin. Siapa yang berkorban bersusah payah di jalan kami, kami pasti akan tunjuk jalan hidayah kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi saya selesaikan dulu perkongsian kita pada malam ini, yang mana insya-Allah kita mengupas topik hidayah dan rahmat milik siapa. Memang milik Allah Ta'ala, milik mutlak Allah Ta'ala, tetapi kita wajib mencari rahmat, wajib mencari hidayah. Dan setelah kita dapat hidayah, kita kena jaga nikmat ini, sebab nikmat akan hilang bila kita tak jaga. Bila kita ubah ketaatan dengan maksiat, bila kita buat dosa, Allah cabut satu persatu nikmat yang Allah telah bagi kepada kita. Yang paling bimbang sebelum kita mati, jangan Allah cabut hidayah yang telah Allah bagi kepada kita. Sebab itu kena selalu menangis. Sebab itu satu orang ulama bernama Maulana Ilyas rahmatullahi alaih berpesan, kartirahu, kita baiki diri kita sampai mati. Mangtirahu, berterusan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dartirahu, sentiasa dalam keadaan bimbang dan takut. Ya Allah, jangan kerana kesilapan yang kecil engkau tarik hidayah yang kau berikan kepada kami. Insya-Allah sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama. Saya rasa cukup sudah apa konsep kita pada malam ini. Wallahu alam sama ada menepati apa yang dikehendaki ataupun tidak, tetapi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita bermanfaat, dan insya-Allah dapat kita terapkan mana yang baik dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita, mana yang tak baik dapat dijadikan sempadan. Insya-Allah sekian dulu aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.